Dan lihat reaksi pacar kamu.
Sebelum acara ini dimulai, peserta dimohon untuk mematikan mic terlebih dahulu demi kenyamanan berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Peserta dapat menyalakan mic ketika sudah dipersilakan, dan peserta diharap sopan dalam bersikap maupun berbicara, serta tidak melakukan print screen bila tidak diminta. Baik, mungkin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, wa'ala umur dunia wa'din, wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa musalin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya pada akhirat. Yang terhormat Ketua Pelaksana Expo Series 2021, Lisda Trian Tini Nurazizah, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Arsitektur Unikom periode 2020-2021, Indra Hidayatullah dan Agis Trinika Amalia, yang kami hormati Kantor Deputi Arsitektur Unikom Dr. Salman Priaji Martana SPMT, yang kami hormati Pembina Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Arsitektur Unikom Ibu Tri Widianti Natalia SPMT, yang kami hormati Dosen Teknik Arsitektur Unikom, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uwur Ruzanul Ulum SE, yang kami hormati pemateri kami Pak L. Georges Budi Yulianto, IAIAA, dan Dr. Andi Harapan, SMT. Dan selamat pagi bagi rekan-rekan yang sudah hadir di kegiatan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara webinar hari ini dalam keadaan yang sangat baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri spesial yang sudah bersedia untuk hadir dan berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya kepada kita pada hari ini. Pada hari ini, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unikom melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan Expo Series, yaitu webinar arsitektur yang bertemakan Adaptation to Innovation. Acara ini dapat terselenggara tentunya dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan pihak yang telah mendukung acara ini, di antaranya alumni mahasiswa arsitektur Unikom, Cermin Arsitektur Studio, Brown Studio, Ismail Solihuddin Arsitektur, Inspirasi Bumi, Gatra Ineva, Onet House and Studio, FE Studio Arsitektur, Diasa Furniture, UI Studio, Tukang Gambar, Studio Nomina, Rustic Arsitect, dan Arsitek Aurora Lubis. Selanjutnya, saya Novanda Darul Fadli bersama rekan saya Edelwis Maharani selaku Master of Ceremony akan membacakan susuran acara pada hari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Pelaksana Expo Series 2021. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unikom periode 2020-2021. Yang keempat, sambutan dari Kaprodi Teknik Arsitektur Unikom. Yang kelima, sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus pembukaan Arsitektur Expo 2021. Yang keenam, pemaparan materi. Yang ketujuh, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Expo Series 2021. Kepada Saudari Lisda Triantini Nurazizah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Patut puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendak-Nya lah acara Binar Arsitektur Expo Seri Semaya ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Rujhanul Ulum SE, kemudian Ketua IAI Jawa Barat, Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto, IAI AA, lalu Arsitek Wektur Direktur PT Bita, Bapak Dr. Andi Harapan, IAI, kemudian Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unikom, Bapak Associate Dr. Insinyur Herman Surdiatno Sugoto, MBA, lalu Ketua Program Studi Teknik Arsitektur Unikom, Bapak Dr. Salmon Priaji Martana, kemudian Dosen Koordinator Kemahasiswaan Prodi Arsitektur, Ibu Tri Widianti Natalia, ST, MT, lalu yang saya hormati, seluruh dosen Arsitektur Unikom, serta Ketua Himpunan Arsitektur Unikom, Saudara Indra Hidayatullah, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktunya teman-teman pada acara webinar ini. Webinar Arsitektur Expo Seris Maya adalah webinar yang akan membahas Adaptation to Innovation, yang berarti adaptasi untuk menciptakan inovasi, terinspirasi dari kejadian yang terjadi pada saat ini, di mana adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh aktivitas berubah, khususnya di bidang arsitektur. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang adaptation to innovation. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya-jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia Expo Seris Maya yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal baik bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Rizda yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya, acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unikom periode 2020-2021 kepada Saudara Indra Hidayatullah, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Novanda juga Teh Adelwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam mahasiswa. Yang terhormat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum, SE, pemateri yang sekaligus sebagai Ketua IAI Jawa Barat, Bapak AR Georgius Budi Yulianto, IAI AA, pemateri sekaligus sebagai arsitektur, lecturer dan Direktur PT Bita, juga sebagai dosen di Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia, Dr. Andi Harapan, IAI, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, Dr. Insinyur Herman, SMBA, juga tak lupa Ketua Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia, Dr. Salmon Priaji Martana, STMT, Dosen Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Teknik Arsitektur Ibu Tri Widianti Natalia, STMT, lalu seluruh dosen program studi teknik arsitektur yang mana tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu, seluruh panitia Expo Arsitektur Seris Maya 2021 yang telah semaksimal mungkin menyiapkan rangkaian acara demi acara di hari ini, lalu seluruh peserta yang telah memasuki room meeting ini, semoga seluruhnya diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan hadir, terkhusus dengan bersedianya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat untuk menghadiri kegiatan pada hari ini, karena bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan dengan hadirnya Bapak Wakil Gubernur untuk dapat bertatap muka secara daring gitu ya, walaupun belum bertatap muka secara langsung, masih secara virtual. Namun tetap ini merupakan hal yang spesial, dan juga karena dalam rangkaian kegiatan Expo Arsitektur ini terdapat Disnatalis Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unikom yang ke-21,
pun semoga dengan adanya kegiatan kali ini, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Komputer Indonesia dapat melangkah ke arah yang lebih maju, dapat melangkah terus ke depan, juga dapat menjadi organisasi yang mana dapat mengayomi lebih baik, dapat mengayomi lebih luas, juga khusus ataupun umumnya dapat memberikan kemaslahatan bagi sekitar, juga bagi umum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian, mungkin sebelumnya sedikit ya, di tengah penyesuaian kita saat ini, di tengah penyesuaian kondisi juga keadaan menuju new normal, saya harapkan kegiatan ini dapat menjadi sebuah stimulus baru juga bagi kita semua, terkhusus bagi kami, kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Arsitektur, untuk dapat terus melakukan inovasi di tengah kondisi dan keadaan yang belum dapat dikatakan pulih seluruhnya. Sesuai dengan hari ini pun adaptation to innovation yang disemogakan menjadi langkah pembentukan ataupun menjadi stimulus sebuah pemikiran baru yang kritis untuk menciptakan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan untuk nanti dapat kita sama-sama wujudkan menjadi sebuah kemaslahatan bagi Himars Unikom ini. Sebagaimana amanah yang diemban oleh mahasiswa yang harus dapat mengikhtiarkan untuk dapat mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi dalam kehidupan akademisnya maupun kehidupan sosial bersama masyarakatnya. Mungkin demikian, tak banyak lagi yang dapat saya sampaikan karena adanya keterbatasan waktu. Sekian, semoga kegiatan ini menjadi ataupun membawa suatu hal yang baik untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Indra atas sambutannya. Langsung saja mungkin ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kaprodi Teknik Arsitektur Unikom kepada Dr. Salman Priyaji Martana, STMT. Dipersilakan. Terima kasih Kak Moderator. Sampurasun. Salam sampai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Urusanul Ulum yang kami hormati, Bapak Andi Harapan Siregar, Pak Budi Yulianto, selamat datang Pak, Bapak-Bapak sekalian sangat dinanti di Universitas Komputer Indonesia, juga kepada Pak Profesor Herman sebagai Dekan Fakultas Teknik, kami sangat berbangga hati Bapak-Bapak sekalian bisa meluangkan waktu untuk berbagi bersama-sama dengan kami di Universitas Komputer Indonesia. Ada banyak hal yang sudah terjadi semenjak merebaknya pandemi pada 2 tahun yang lalu. Dan pada saat ini kita sudah hendak melangkah maju lagi. Universitas Komputer Indonesia sudah membuka untuk kegiatan tatap muka di dalam perkuliahannya mulai semester ganjil ini. Dan ada banyak hal yang harus kita pelajari. Ada banyak hal yang sudah terjadi, ada yang akan kembali lagi ke kenormalan yang pernah kita alami, tapi beberapa hal tidak akan pernah lagi terulang. Dan kita harus beradaptasi, tadi sudah disampaikan oleh kakak moderator, kita sudah harus melangkah maju, dan untuk melangkah maju ini kita perlu belajar dari bapak-bapak sekalian yang pada hari ini datang mengunjungi kita. Kita sangat berbangga hati. Dan ini kesempatan emas bagi adik-adik sekalian, mahasiswa, untuk belajar, untuk menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Tidak berpanjang-panjang, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat belajar juga kepada adik-adik sekalian. Salam arsitektur. Salam arsitektur. Terima kasih Bapak. Sambutannya. Silakan Teh Dois. Iya kan, gimana tadi Kang, dari sambutannya Pak Salmon, kesannya dari Kang Novanda bagaimana? Mungkin poinnya dari apa ya, pandemi apa? Sebentar,
dari semangatnya meskipun pandemi, kita masih bisa mengadakan kegiatan seperti ini, ya, Teh. Ya, betul, Kang. Pandemi bukan menjadi keterbatasan kita untuk dalam melakukan inovasi ataupun kegiatan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, mungkin karena masih untuk Kang Novanda sendiri, ada yang mau disampaikan nggak dari pandemi ini gitu? Dari pandemi ini tuh apa yang ngebuat Kang Novanda itu jadi hal yang ingin berinovasi? Semenjak pandemi mungkin apa ya? Bukan alasan sih sebenarnya, Teh. Meskipun sedang pandemi, kita masih tetap ya, harus berinovasi, masih adaptif sebagai tentunya sebagai mahasiswa ya. Wah, masuk kamera ya. Pandemi seharusnya bukan menjadi penghalang atas kegiatan kita. Iya, iya betul sekali Kak. Kita masih bisa terus berinovasi. Kita bisa melakukan hal kegiatan yang lebih produktif. Kalau dari Kang Novanda sendiri, hal inovasi apa saja sih yang sudah Kang Novanda lakukan? Kebetulan di sini apa ya, saya sama rekan-rekan di Bandung itu khususnya mungkin karena satu frekuensi dengan di dunia arsitektur juga mungkin kita belajar apa ya Teh, seperti merintis membuat seperti membuat studio gitu, belajar bertemu klien, belajar mengajakan ya proyek bersama gitu meskipun sedang pandemi di tetap bisa berkarya gitu Teh. Oh iya, kalau dari dunia pendidikan, dari dunia pendidikannya nih Kang, gimana nih Kang, kan kita lagi pandemi nih, kita kan pasti online gitu kan. Nah kalau di saat lagi online kayak gitu nih, kesulitan apa sih yang Kang Novanda rasakan gitu? Kesulitannya paling ini sih Teh, komunikasi dengan rekan-rekan mungkin lebih sedikit karena posisi saya yang tidak berdekatan gitu dengan rekan-rekan. Mungkin kalau offline kan biasanya kita bertemu gitu bareng teman-teman, ngebahas studio bareng, ngebahas tugas-tugas bareng, diskusi real tugas bersama. Mungkin karena online mungkin berkurang. Ya, nah, kalau misalkan di saat online seperti ini kan, kita kan biasanya itu melakukan kegiatan itu dengan video conference kan ya, Kang. Nah, gimana sih, Kang, solusinya gitu ketika misalkan ada kegiatan kelompok gitu kan. Nah, solusi biar bisa mengatasi masalah itu biar terpecahkan itu bagaimana gitu, Kang? Misalkan ada tugas kelompok nih. Nah, untuk menyelesaikannya itu bagaimana, Kang? Menyelesaikannya ya. Mungkin karena sekarang metodenya udah teknologi udah semakin maju ya, Teh. Banyak media meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, bisa lewat Meet atau Google Meet ataupun Zoom. Jadi banyak jalan lainnya untuk tetap berkumpul membahas kelompok bersama. Terima kasih buat Kang Novanda atas sharing sessionnya dan terima kasih juga kepada Bapak Salman Priaji Matana yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang kelima yaitu sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus pembukaan Arsitektur Expo 2021 kepada Bapak UU Ridzanul Ulum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ussholli wassalimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Prodi Arsitektur Universitas Komputer Indonesia Unikom, Bapak Dr. Salman Priaji Maitana STMT, dan yang saya hormati Ketua Himpunan Arsitektur Universitas Komputer Indonesia, Kang Indra Hidayatullah,
Dan yang saya hormati seluruh narasumber webinar Arsitektur Expo 2021. Dan yang saya hormati seluruh panitia webinar. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar Arsitektur Expo 2021. Permohonan maaf, Pak Gubernur tidak bisa hadir, mewakilkan kepada saya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan hikmatnya kegiatan pada kali ini. Berbicara tentang arsitek, ini adalah terkadang hasil karya arsitek akan lebih panjang usianya dibandingkan dengan arsitek itu sendiri. Apalagi karya-karya yang monumental. Kita tahu karya-karya yang melegenda, misalnya Istiqlal, Monas, dan yang lainnya. Tetapi terkadang hasil karya arsitek ini juga akan lebih membumi di saat arsitek ini berdiri dengan sendirinya. Sehingga akan dijadikan identitas sebuah perkotaan, identitas sebuah zaman atau era ataupun masa, dan identitas sebuah keagamaan. Maka arsitek ini sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dan juga sangat mempengaruhi citra pribadi seseorang. Melihat bangunan seperti ini, hasil arsitektur ini, maka salah satu karya yang memang hari ini terus dan terus adalah karya arsitek dan semakin hebat lagi. Arsitek adalah kebanyakan orang-orang yang sangat luar biasa karena memang intelektualitas orang yang berjiwa arsitek merupakan salah satu dasar menjadi arsitek. Insting dan naluri dengan pendengaran dan penglihatan yang akan menjelma sebuah karya, itu adalah arsitek yang sangat luar biasa. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang asalnya tidak terlihat menjadi terlihat. Yang asalnya hanya dalam omongan, hanya keinginan, dengan arsitek bisa menjelma sebuah kenyataan. Maka saya mendukung dan mengapresiasi kegiatan kali ini. Bahkan pemerintah sangat butuh sekali orang-orang arsitek, orang-orang teknokrat dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidaklah sah menurut aturan kalau tidak ada salah satu karya arsitek berupa DED. Sebesar apapun uang yang digelontorkan untuk membangun sebuah bangunan dan sebutuh apapun bangunan, kalau tidak ada satu aja karya arsitek yaitu berupa DED ataupun konsultan di sana di situnya, maka itu dianggap gagal dan dianggap tidak sah. Maka pemerintah perlu arsitek. Bukan hanya masyarakat yang perlu arsitek, tapi pemerintah. Oleh karena itu, harapan kami kebersamaan Asosiasi Arsitek Jawa Barat dengan pemerintah, apalagi Pak Gubernur juga adalah orang arsitek, ITB beliau, orang pintar, orang hebat, sehingga banyak karya-karyanya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di luar negeri pun banyak karya-karya beliau. Beberapa provinsi, saya sering sekali datang ke suatu tempat, PAU di sini ada karya Pak Gubernur. Gitu juga masjid-masjid yang ada di Eropa, masjid-masjid yang ada di Timur Tengah, bahkan di Bosnia pun beliau didatangin untuk membuat sebuah masjid dengan karya arsiteknya beliau. Artinya arsitek adalah tidak ada mikot, tidak ada batas, baik mikot zaman atau mikot makani. Orang Indonesia bisa bikin hasil karyanya di luar negeri. Dan juga orang Indonesia bisa bikin karyanya lintas agama, lintas politik, lintas partai politik, dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan kami, arsitek Jawa Barat terus memanakan inovasi-inovasi dan menjadi inovator yang lebih baik lagi supaya pembangunan di Jawa Barat lebih hebat, lebih strategis, dan juga lebih berdaya guna setiap karya dan jasa para arsitek.
Hadirin yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetapi titip harapan kami, orang Jawa Barat, kalau bisa setiap miniaturnya, setiap arsitek hasilnya harus ada ciri kejawabaratannya. Apakah dengan kelihatannya gedung sate, ataupun kelihatannya ada kujang, ataupun apa bentuknya, supaya menunjukkan bahwa ini ciri karya orang Jawa Barat. Karena kita tahu arsitek ini, oh kalau rumah begini bentuknya orang Spanyol, oh bentuk begini bentuknya Eropa atau Belanda, kenapa tidak? Karya Jawa Barat ada miniatur tersendiri, ada spesifikasi tersendiri, biar kelihatan, oh ini karya orang Jawa Barat, karya orang Sunda. Tetapi karena orang Jawa Barat terkenal dengan religius, terkenal dengan islaminya, dari 50 juta penduduk Jawa Barat, 45 juta adalah muslim. Maka wajar kalau karya-karya arsiteknya harus sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman. Mungkin arsitek semua juga sudah paham dengan geometrinya, dengan tidak ada lambang-lambang hewan ataupun makhluk yang lain. Karena memang itu adalah salah satu hal yang menurut agama tidak baik. Maka dua hal yang saya harapkan. Satu, memiliki ciri khas Jawa Barat apa saja, walaupun ada kesepakatan di antara arsitek. Yang kedua, harus meninggalkan hal-hal arsitek yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, karena Jawa Barat terkenal dengan religius islaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya dinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dapat disimpulkan bahwa peran arsitek sangat berpengaruh bagi selain untuk masyarakat umum, juga untuk pemerintahan, kebudayaan, dan juga keagamaan, khususnya budaya Sunda ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sambutannya juga. Mungkin terakhir Pak izin untuk membuka kegiatan pada hari ini. Terima kasih, kebanggaan bagi kami, berbagai penghormatan, saya harus membuka kegiatan kali ini, supaya lebih barokah. Kita awali kegiatan dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Arsitektur Expo 2021 dengan tema Adaptation to Innovation di Jawa Barat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Dan coba ada. Kami persilakan untuk meninggalkan Zoom ini apabila ada kepentingan. Mungkin masuk ke acara selanjutnya Teh. Masuki acara yang keenam, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh arsitek Georgius Budi Yulianto IAI AA. Dan karena keterbatasan waktu, kami berikan waktu 45 menit untuk pemaparan materi kepada Bapak Budi Yulianto, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya bisa didengar dengan baik? Aman, Pak. Terdengar. Di sini soalnya jaringannya kurang bagus ya, jadi dari tadi putus nyambung terus. Pak Salmon, Pak Andi, dan rekan-rekan pengampu di Unicom, selamat pagi. Juga Pak Wagub, barangkali masih ada ya. Salam buat Kang Emil, Kang. Saya teman main dari dulu. Saya mohon izin mungkin share screen ya, supaya waktunya tidak terbuang banyak ya. Sudah bisa dilihat paparannya? Apakah sudah bisa terlihat paparannya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, sesuai dengan tema yang dititipkan kepada saya, ini pandemik arsitektur ya, tapi mungkin saya
meng-highlight bahwa arsitektur pasca pandemi itu apa yang berubah, kira-kira gitu ya. Kalau kita, saya selalu menyampaikan quotes ini di setiap webinar ya. Yang bikin adalah William C. Hannon, dibilang, I know this transformation is painful, but you are not falling apart, you are just falling into something different with a new capacity to be beautiful. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi itu menempa kita untuk lebih baik ya, termasuk pandemi ini. Setiap 100 tahun kita selalu mendengar ada sesuatu terjadi dan sesuatu juga berubah gitu ya. Nah, saya mungkin sedikit mundur ke belakang bahwa arsitektur selalu mendesain itu berdasarkan genius loci ya, atau spirit of the place. Jadi kalau teman-teman membaca Christian Robert Schultz, dia bilang bahwa setiap tempat itu punya jiwa gitu ya. Nah, dari situ maka muncullah arsitektur sebagai respon terhadap alam ya. Jadi bentukan-bentuk arsitektur yang ada sekarang itu sebetulnya respon terhadap alam, dari mulai manusia gua, kemudian di rumah-rumah di Wai sana di NTT ya, rumah di kota sampai apartemen, itu adalah respon terhadap alam ya. Dulu mungkin orang masih tinggal di gua, dia tidak memerlukan apapun ya, dia mempergunakan ruang gua sebagai ruang tinggal. Kemudian di padang pasir dengan segala panasnya, maka bentuk-bentuk atap tenda itu menjadi alternatif buat suku-suku Bedoy gitu ya, atau iglo di sana, di apa, di Antartika sana. Ini juga respon ya, di NTT rumah-rumah untuk begini sebetulnya adalah respon terhadap isu-isu seismik ya, dan isu kesehatan. Demikian pula perumahan di Mesir ya, perumahan di Scotland dan Sardinia gitu ya, ini juga mereka merespon alam dengan segala kearifan lokalnya gitu ya. Nah, sebagai artefak peradaban, tentu arsitekturnya tidak terlepas dari lini masa peradabannya ya. Jadi kalau kita dari zaman Nabi Adam dulu gitu ya, the birth of the human being, itu manusia berburu, kemudian dia berusaha untuk menjadi manusia bercocok tanam gitu ya. Kemudian pada awal abad ke-18, awal abad ke-19, itu mulai muncul industrial society ya. Belakangan ketika saya sedang kuliah itu masuk ke information society. Nah, sekarang Anda itu berada di society 5.0 ya. Jadi judulnya post industrialist. Jadi super smart society ini tergantung dengan internet of the things dan connectivity living ya. Jadi kalau sekarang itu semuanya remote ya. Ini sebelum pandemi bahkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk peradaban yang terjadi, yang terbentuk ya. Di Kali Coden di Indonesia. Ini di kawasan urban ya. Di Belanda tuh, di Amsterdam itu banyak maisone-maisone, itu juga sebagai respon pemukiman urban di tepi sungai gitu ya, tepi kanal. Nah, ini modernisme yang terjadi, orang berusaha mengadaptasi tinggal dan bekerja di tempat yang sama, tuh berbagai macam tipologi ruko muncul. Tapi menurut saya ruko yang ada saat ini tuh salah kaprah ya, karena dia masuk dari toko yang sama ke atas. Jadi harusnya kan kalau Anda lihat di Jalan Braga itu masih banyak ruko-ruko yang sebetulnya lebih baik ditatanya ya. Jadi antara penghuni atas sama bawah beda entrance. Ini vertical living yang sekarang lagi hype ya, beberapa. Jadi orang mulai tinggal di apartemen gitu ya, dengan segala kenyamanan dan keamanannya. Nah, sebelum pandemi pernah dengar mungkin ya istilah Industrial Revolution 4.0 ya. Nah, ini apa nih pengaruh ini? Saya sedikit mengulas ke belakang bahwa sebetulnya Industrial 4.0 itu lebih kepada tren otomasi dengan menggunakan sistem cyber ya. Jadi memang kalau di revolusi industri yang jadul itu ya, sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, itu mekanik semua. Nah, sekarang dengan Industrial 4.0 itu semua orang bergantung kepada tadi IoT tadi ya, Internet of the Things gitu. Apa yang akan berubah sebetulnya ada 5 hal: ekonomi, bisnis, hubungan internasional global, masyarakat dan individu. Jadi Anda itu hidup di daerah yang di masa yang cross border ya.
Anda tinggal di Bandung, proyeknya ada di New York misalnya, itu cross border ya, crossing border, dan itu sangat mempengaruhi sistem administratif kenegaraan dan wilayah ya. Jadi Anda tuh harus betul-betul paham bahwa sekarang itu Anda menjadi bagian dari masyarakat dunia. Sebagai contoh, siapa yang nggak punya IG di sini? Ada nggak yang nggak punya IG? Pasti punya IG semua ya. Nah begitu Anda posting IG, kemudian Anda berikan hashtag ya, misalnya Industrial 4.0. Di detik yang sama tuh Anda bertanding dengan 2 miliar orang di dunia dengan hashtag yang sama. Artinya itu yang namanya crossing border ya, Anda bagian itu. Ya, apa yang menjadi masalah? Arsitektur terdampak ya. Jadi international style tuh muncul karena apa? Karena globalisasi ini ya. Bahwa di situ ada arsitektur misalnya ini Rusia, Eropa, Asia, Amerika Selatan ya. Yang ada ini jadi menjadi artefak vernakular ya. Jadi bukan lagi menjadi arsitektur identitas. Karena Anda lihat aja, hampir semua bandara baru di dunia itu tipenya sama semua gitu ya. Artinya identitasnya tidak muncul gitu ya. Itu sebagai contoh suatu keniscayaan dari globalisasi. Nah, apa yang akan menjadi unsur dari 4.0 itu, pertama adalah enterprise resource planning ya, ERP ya. Jadi informasi semua database diolah dalam bentuk digital ya. Kemudian kebutuhan akan internet, big data ya. Kalau Anda masih punya laptop dengan hard disk 2 tera, Anda udah ketinggalan zaman ya. Laptop itu cukup dengan 240 giga aja, tapi Anda punya cloud system 10 tera gitu. Itulah yang namanya big data ya, karena sekarang semuanya gede ya. Kemudian cyber physical system, cloud computing, sama artificial intelligence ini akan menjadi masalah buat kita kemudian hari. Nah, apa yang tertunda nih dalam masa perubahan masa era 4.0? Pertama adalah yang akan menjadi utama itu adalah millennial friendly mortgage sama Instagramable house ya. Jadi ini akan menjadi tren. Kemudian smart house, co-living, co-housing, digital hub, micro housing, virtual office, TOD itu transit oriented development, dan seterusnya. Ini akan menjadi tren yang ditawarkan beberapa waktu yang lalu. Ya ini kan kalau sekarang kan punya ada rumah yang bagus bukan di sketsa tapi langsung selfie ya. Nah itu namanya Instagramable house. Jadi kita tidak perlu banyak beriklan, cukup tempel itu di Instagram muncul gitu ya. Kemudian ini smart home teknologi ya, semuanya dari awal sudah pakai touchless ya, barcode dan seterusnya. Co-living dan co-housing ini juga menjadi satu perilaku di masyarakat urban ya, karena memang kaum millennials ini lebih senang efisien ya. Kalau bisa sharing kenapa mesti dibeli sendiri gitu ya, kayak gitu. Kemudian micro housing ya, modular house juga menjadi tren ya. Kemudian nah ini yang terpenting ya. Sebetulnya konsep TOD ini, TOD Transit Oriented Development ini sudah menjadi konsep yang dimunculkan sejak 4 dekade lalu ya. Jadi di beberapa negara besar di dunia itu sudah menerapkan. Terdekat itu Singapura dan Malaysia itu beberapa tahun lalu sudah menggaungkan ini. Kita meniru karena baru punya MRT nih ya. Jadi di mana di situ ada hub, maka di situ akan tumbuh blok baru ya, entah itu mall, apartemen, kantor dan seterusnya. Termasuk ini Soho ya, ini juga genre baru nih, small office, home office ya. Jadi kalau dulu ada apartemen, sekarang apartemen tuh ruko tapi di apartemen gitu. Jadi dia biasanya bentuk ini duplex, bagian bawahnya bisa dipakai untuk kantor, atasnya bisa untuk tinggal gitu ya. Kemudian prefab dan modular houses ini juga menjadi satu alternatif ya. Ini juga modular houses. Nah, kemudian yang terpenting adalah ini ya, teori kota. Kita selalu bicara bahwa setiap kota itu butuh ruang kota ya untuk berinteraksi. Jadi ruang kota ini sebagai creative hub ya. Nah, ini kira-kira trennya ya, tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, sekarang tiba-tiba ada pandemi gitu. Bagaimana pandemi ini mengubah dunia ya. Anda lihat semua pusat keramaian di seluruh dunia tahun lalu itu sepi sekali.
di Makkah, ya di Makkah Ka'bah itu yang biasa dikelilingi orang banyak kosong, di Vatikan yang biasanya orang banyak berziarah kosong. Banyak-banyak pusat-pusat perbelanjaan di Amerika di Times Square, di NYC, kemudian di tempat lainnya juga kosong, Paris juga kosong. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ini sebetulnya ya, kalau kita lihat pandemi itu, kondisi kemarin itu kita masuk dalam era yang namanya Black Swan ya. Black Swan itu sebuah metafor yang dibangun untuk menyampaikan terjadinya suatu kejadian besar yang sangat besar, tidak terduga dan sangat berefek terhadap bisnis dan bisnis kemasyarakatan dan seringkali menyebabkan ketidakpastian ekonomi ya dalam waktu yang tidak tertentu. Kalau orang bilang wah ini mudah-mudahan insya Allah tahun 2022 selesai pandemi, tidak saya rasa. Semua pandemi di dunia itu sekurang-kurangnya 5 tahun dia bisa recover. Anda saya lihat kita hanya tahu kan ada 4 pandemi besar ya. Tahun 1720 itu Antonian Plague di Paris ya, kemudian kolera di Eropa, kemudian Spanish Flu di Spanyol, di Eropa juga tahun 1920, sekarang coronavirus. Ternyata dunia itu sudah mengalami lebih dari 21 kali sampai 25 kali pandemi ya. Dari sebelum Masehi itu 3000 tahun sebelum Masehi itu di Cina ada Hamin Maga ya. Kemudian ini yang sehitam-hitam ini adalah yang mengubah peradaban ya. Antoni Plak itu menghancurkan Imperium Roma menjadi Bizantium. Justinian Bobik itu menghancurkan Bizantium menjadi Eropa modern ya. Black Death itu memicu terjadinya masyarakat industrial dan seterusnya. Jadi setiap pandemi itu merubah tatanan manusia dan peradaban ya. Nah, tentu reaksi kepada pemerintah dan reaksi kepada masyarakat itu ada macam-macam. Ada yang bereaksi keras, itu ada lockdown, tapi kalau misalnya reaksi yang lebih berdamai, dia beraktivitas dengan protokol. Kita sudah membuktikan itu selama 1,5 tahun dan hasilnya Indonesia mungkin saat ini dianggap yang terbaik ya dalam menangani pandemi. Nah sekarang bagaimana desain harus merespon? Ada 3 kalimat. Pertama, safer, enjoyable, dan livable ya. Nah ini ada spektrum kesiapan kita dalam menghadapi pandemi ya. Pertama tuh ada immediate action ya, yang harus segera dilakukan. Kemudian pada ongoing pandemic, pada saat terjadi pandemi dan memikirkan masa depan apa yang harus kita rubah. Tentu pada saat pandemi awal tuh kita segera menyusun langkah protokol dan seterusnya ya. Jadi banyak orang yang di awal ini sangat sengsara karena yang biasa berkeliaran masih di rumah gitu. Dan ini juga berbahaya. Kenapa? Karena catatan dari Depkes sebelum terjadi pandemi itu orang yang meninggal karena TBC itu 14 orang per jam. Dan sekarang setelah pandemi dengan banyaknya work from home, saya rasa endemi yang akan terjadi selanjutnya adalah TBC ini saya rasanya. Jadi kita harus betul-betul nanti memikirkan yang baik. Kemudian pada saat ongoing pandemic ini kita mulai berpikir ya. Kita memimpin perubahan, melakukan studi antropometrik ergonomik terhadap konsep social distancing, kemudian membuat rujukan aspek kebijakan, persiapan spasial untuk konektivitas daring, kemudian perbaikan sistem pencahayaan dan udara, kemudian menciptakan aspek kreatif di rumah ya, karena emang pada ongoing pandemic ini kita banyak di rumah, jadi mau nggak mau kita bersiap-siap dengan digital platform yang cukup bagus, sirkulasi udara yang bagus, dan tentu supaya nggak bosan bikin sesuatu yang menarik di rumah ya. Nah saat setelah recovery nanti apa yang harus kita ciptakan adalah living spasial yang baru ya, konsepnya seperti apa, kemudian standar-standar sanitasi yang harus baik seperti apa, kemudian standar antropometrik yang baik seperti apa, dan integrasi rumah, lingkungan, dan kota. Kira-kira itu spektrum kesiapannya. Nah apa keywordnya pasca pandemik? Ada 4 hal ya. Pertama adalah semakin banyaknya orang bergantung kepada digital platformnya. Ini satu hal yang menurut saya blessing in disguise juga. Jadi kalau dulu kita harus ketemu luring, macet-macetan di jalan, sekarang saya dengan Pak Andi, dengan Pak Salmon yang terpisah mungkin 20 km, hanya dalam 2 detik bisa bertemu. Ya. Kemudian stronger sense of personal and communal hygiene. Jadi kesadaran masyarakat dan personal itu lebih baik tentang kebersihan. Kemudian new definition of live, work, and play. Jadi
sekarang itu teori arsitektur sedang diaduk-aduk ya, terutama teori kota ya. Kota selalu bicara ruang kota, ada koridor kota, ada ruang publik, ada street versus square dan seterusnya, bubar semua. Kita sedang mendefinisikan kembali bagaimana definisi live, work, and play itu ya. Kemudian yang terakhir ya the new touchless social life ya. Nah, dalam skala kota, dalam skala kebijakan tentu ada tiga hal ya yang berhubungan arsitektur ya. Pertama adalah resilience, kedua placemaking, dan keempat sustainability ya. Jadi bagaimana resilience ya, seperti kemarin ya, PPKM itu satu kecamatan dikunci. Nah, artinya satu kecamatan itu mesti resilience. Dalam rangka resilience itu apa aja yang harus dimiliki oleh kecamatan itu? Nah, itu tentu energi, swasembada lokal dalam penyediaan sumber daya ya. Kemudian placemaking mengubah pembatasan menjadi area yang atraktif, kemudian rekreatif dan inspiratif ya. Itu placemaking-nya. Kemudian sustainability, efisiensi sumber daya alam, energi dan seterusnya. Ini sebetulnya harus dimulai dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Jadi ketika terjadi lockdown suatu saat kita sudah siap. Kemudian aspek konektivitas ya, dengan adanya pandemi ini, konsep dulu kan kalau TOD itu kalau kita bicara jarak kan pasti kilometer ya, dari tempat saya ke Unicom itu kira-kira 15 km gitu. Kalau konsep TOD itu dari saya sampai ke Unicom 3 menit hitungannya menit gitu ya. Nah sekarang itu tidak berlaku lagi ya. Mobilitas itu sudah berubah menjadi konektivitas. Jadi bagaimana caranya supaya konektivitas itu berjalan lancar, maka kota sebagai bentuk arsitektur yang lebih besar itu harus bisa menciptakan spot-spot dalam bentuk apa, spot-spot untuk kegiatannya. Dan itu terkunci. Bisa jadi misalnya satu kecamatan, dua kecamatan dia punya pusat sendiri dan tidak tergantung dengan yang lain. Atau bahkan dalam skala gedung, kalau dulu bicara gedung itu harus full dijual sebagai komponen komersial, itu ada social space yang digunakan sebagai ruang interaksi ya. Ini salah satu kebijakan yang mungkin harus dikaji ulang. Kemudian tatanan kampung kota ya, ini juga harus, bukan kampungnya dihilangkan, tapi kampung kota itu dicoba untuk dibuat komprehensif sehingga dia, kalau kita berbicara rumah susun ya, itu kan sebetulnya tidak semua orang bisa cocok dengan rumah susunnya. Tapi dia tetap dengan rumah deret, namun kita memiliki banyak spasial di antaranya. Pertama untuk sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan bagus, dan tentu orientasi yang sempurna ya. Jadi kalau bisa dibuat perumahan-perumahan kampung kota dengan 2-3 lantai dengan berbeda inhabitants itu akan lebih baik. Nah, kemudian dalam standar ergonomi ini juga akan berubah ya. Kebetulan saya ikut juga dalam penyusunan buku antropometri dan ergonomi di hunian sederhana. Ternyata ini juga bakal berubah dengan adanya social distancing. Ya, ini akan mengubah semua mindset tentang berapa ukuran minimal seorang manusia beraktivitas di ruang makan, di ruang tidur, di ruang keluarga gitu ya. Ini juga harus dikaji ulang karena semuanya berubah dengan alasan tadi masalah social distancing ya. Apalagi mungkin dalam sekarang itu ada lagi ruang isolasi ya. Jadi orang juga harus siap di satu rumah itu jika terjadi sesuatu harus ada ruang isolasi begitu. Nah, kemudian optimalisasi fisika bangunan ya dan kinetik. Jadi yang selama ini kita pelajari dengan menyebalkan ya tentang fisika bangunan, ini teman-teman harus mulai lagi belajar yang benar bagaimana konsep menghitung cross air movement yang baik sehingga cukup di situ. Menghitung lux cahaya matahari yang masuk dengan cahaya buatan seperti apa dan seterusnya. Jadi fisika bangunan akan menjadi penting karena kita kembali kepada alam ya, memanfaatkan apa potensi yang ada di alam. Virus dan bakteri itu musuhnya cuma ultraviolet banyaknya. Jadi sebetulnya makin banyak cahaya matahari masuk ke dalam rumah makin bagus. Makanya cahaya matahari yang bagus itu untuk membunuh virus. Sirkulasi udara yang bagus itu untuk membuang pengaruh yang buruknya, gitu ya. Kemudian optimalisasi penggunaan energi, ya. Kalau kita sering bicara solar panel ya atau PV fotovoltaik ya, yaitu salah satu ya. Tapi sekarang semua hal bisa menjadi elemen desain sebetulnya. Jadi bahkan wastewater pun, air buangan pun
bisa dipakai untuk memutar mikroturbin. Ini hubungannya dengan resilience ya. Jadi ketika tadi satu kampung kota itu dikunci misalnya karena ada pandemi, maka kampung itu tetap bisa bertahan. Nah, kemudian kita juga harus bisa mendorong terjadinya urban farming ya. Ini juga edukasi kepada masyarakat ya, selain membersihkan kota dari polusi juga. Dalam skala tertentu kota ini bisa menyuplai untuk dirinya sendiri ya. Tentu ini teknologi masuk dan saya rasa ini harus Anda pikirkan sebagai masa depan Anda kemudian. Kemudian kinetik arsitektur ya, bagaimana kinetik ini juga bisa menghasilkan bentukan yang optimal dalam menciptakan energi misalnya ya, mengarahkan angin. Kalau Anda lihat beberapa kota di dunia ya, terutama di Jepang itu, konfigurasi bangunan di depan pantai dan di belakang tuh sangat menentukan bagaimana aliran angin itu dari muka laut masuk ke dalam kota ya. Nah, kita belum sampai situ. Ini menjadi PR besar juga buat anak-anak di depan. Ini contoh kritik arsitektur. Jadi setiap pernik-pernik bangunan ini bisa menghasilkan energi ya. Ini mikroturbin, satu baling-baling ini menghasilkan kurang lebih 30 watt ya. DC kalau digabungkan disimpan dalam baterai itu bisa lumayan dalam satu hari kita bisa menghemat daya sangat besar tergantung dari jumlah berapa bilah yang dipakai. Kalau ini adalah kerawang biasa ya, jadi ini komponen-komponen untuk estetika tapi juga untuk mengalirkan udara. Kemudian aspek penggunaan tanaman sebagai elemen dari komponen green ya, ini juga menjadi sesuatu hal yang harus dipertimbangkan karena vegetasi ini memberikan apa, selain memberikan udara bersih juga memberikan apa, energi yang positif ya terhadap penghuni rumahnya. Nah, dalam tatanan spasial bagaimana? Ada hal yang baru yang unik ya, adalah transit spasial ya. Kalau dulu kan transit spasial itu hanya untuk surat ya. Kalau sekarang setiap setengah jam itu ada tukang paket datang kirim makanan lah, kirim apalah ya, Shopee apa gitu ya. Jadi transit spasial itu adalah tempat untuk barang-barang yang datang dari luar diterima dulu dan dibiarkan dalam beberapa saat gitu ya. Termasuk ini washing bay ya. Ini juga menjadi personal and communal hygiene ya. Dan kalau dulu washing bay itu kita kenal hanya di proyek. Kalau mobil keluar dari proyek dicuci dulu ya si bannya supaya nggak kotor. Sekarang washing bay-nya untuk manusia ya. Dan ini harus ditempatkan di tempat-tempat yang sebelum masuk ke dalam gedung. Tidak perlu bagus, kita bisa menggunakan apapun untuk menjadi bagian membuat itu. Ini contoh-contoh washing bay ya. Jadi sebelum masuk orang dipaksa untuk mencuci tangan, termasuk juga di ruang-ruang publik ya. Kalau Anda lihat di mall, di manapun sebelum masuk kan harus cuci tangan ya, atau di kafe ya. Nah, itu harus didesain dengan baik ya. Transit spasial pun ada sebagai antara dari foyer rumah ke dalam rumah ya. Kalau orang Jepang sama orang Korea tuh selalu buka sepatu ya, dan di dalamnya pakai kaos kaki karena mereka paham bahwa di luar itu kotor, dalam rumah harus bersih ya. Kalau orang kita kan sepatu juga dipakai tempat tidur ya kadang-kadang. Nah, ini kita bisa memanfaatkan semua bagian dari area penghubung ya, area antara itu untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari luar sehingga bagian dalam rumah itu tetap bersih ya. Kemudian ini more corner please ya. Jadi dengan adanya ketergantungan dengan daring seperti sekarang pasti berebut ya. Bapak-bapak, ibu berebut ruangan, anak-anak berebut ruangan. Jadi kita harus punya banyak corner untuk persiapan work from home sama work from everywhere ya, dalam rangka remote works. Jadi setiap sudut yang kita pikir bagus itu bisa menjadi background dari tempat kerja meskipun sekarang ada virtual background ya, tapi kan terlihat artifisial ya, jadi kurang asik. Kadang-kadang orang kan pengen nyombong juga, gue punya ini nih di rumah gitu ya. Nah, jadi kita perlu corner yang banyak dan semua tempat itu bisa menjadi tempat bekerja, bahkan tempat-tempat yang budukan itu ya, yang dulu dianggap jelek itu bisa menjadi tempat yang artistik untuk kita bekerja gitu ya. Jadi sebetulnya konsep live, work, and play ini menjadi tulang punggung kita ke depan, sehingga kita sebagai perencana dan perancang tuh harus kreatif mendesain ruang ya.
termasuk ini ya, kita juga mempersiapkan tiba-tiba menjadi ini ya, menjadi gardener ya. Tiba-tiba senang pohon, senang tanaman ya, disimpan, ini juga jadi spot ya. Enjoy di teras, teras-teras juga menjadi bagian dari kita untuk bekerja gitu ya. Kemudian tiba-tiba menjadi petani ya. Nah, ini juga kita mesti menyiapkan di halaman-halaman depan rumah atau bahkan apartemen, balkon itu bisa untuk urban farming gitu ya, dalam skala kecil, bahkan di dapur juga. Sampai tanaman-tanaman yang kecil sih masih bisa ditanam di situ ya. Sebagai contoh, ini juga masih house farming ya. Kemudian wall decorator juga ya. Jadi kita juga dalam skala rumah mungkin bisa mempersiapkan spasial-spasial yang didekor untuk mengisi apa namanya, kekosongan dan sebagai background ya. Kemudian aquascape untuk enggak banjir. Nah, sebetulnya apa yang dibuat ini semata-mata hanya untuk mengisi waktu pada saat pandemi, tapi pada kemudian hari kegiatan ini akan menjadi sesuatu presiden yang diulang. Jadi kita dalam merencanakan spasial itu mesti menyediakan spot-spot yang kira-kira bisa diisi oleh ini ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, teman-teman, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya cuma mengutip dari Frank Lloyd ya, a doctor can worry his mistakes, but an architect can only advise his client to plan fine. Jadi sebagai calon arsitek, Anda tuh harus betul-betul mendesain tuh dengan hati Anda sendiri ya. Kita tidak perlu maklar proyek, tapi kita perlu arsitek yang berdedikasi. Karena dengan desain yang sepenuh hati itu akan diterima seperti secangkir air bening yang diberikan pada siang hari di panas hari ya. Tidak penting apa yang diberikan, tapi itu merupakan kesegaran yang diingat. Jadi Anda harus membekali diri dengan itu. Dan saya rasa pasca pandemik ini arsitektur akan berubah secara signifikan ya. Apa itu kita belum tahu pasti. Tapi yang selama ini Anda kerjakan di studio itu akan menjadi masa lalu. Dan kita harus siap ya, terutama dalam penggunaan platform dan bagaimana kita menyikapi artificial intelligence sebagai bagian dari hidup kita ke depan. Jadi kita harus siap dengan itu. Mungkin demikian saya sampaikan. Terakhir saya mungkin mengkuat lagi dari Frank Lloyd, dia bilang talent is good, practice is better, passion is the best. Jadi tidak penting seberapa hebat Anda bertalenta atau berapa banyak Anda berlatih, yang penting itu passion ya. Kalau Anda punya passion di situ, maka desainnya akan semakin baik. Demikian saya sampaikan. Hatur nuhun. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Georges Budi Yulianto. Bapak Georges Budi Yulianto sudah menjelaskan kepada kita bahwa arsitektur itu tidak terlepas dari lini masa peradaban, dan desain dari setiap bangunan selalu mengalami adaptasi seiring dengan tren perkembangan zaman. Seperti tadi ada Instagramable House, Smart House Technologies, dan tadi ada tren yang lagi hype yaitu Transit Oriented Development yang sebelumnya menjadi tren di beberapa abad lalu yang hype lagi pada saat ini. Dan tentunya karena adanya pandemi ini juga bukan menjadi hambatan kita untuk terus berinovasi, seperti adanya social distance kit, seperti kita harus membuat ruangan mengubah tatanan ruangan sedemikian rupa dikarenakan pandemi ini. Terus kita harus membuat washing bay dan kita harus membuat corner-corner untuk WFH. Terima kasih kepada Bapak Georges Budi Yulianto. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Harapan, IAI. Karena keterbatasan waktu, diberikan waktu 45 menit untuk pemaparan materi. Kepada Bapak Andi Harapan, dipersilakan. Oke, terima kasih buat panitia, buat HIMA, HIMA Unikom, HIMA Himpunan Mahasiswa Arsitektur Unikom, dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang sudah berkenan hadir
di seminar mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Dan tadi terima kasih juga pemaparan yang sangat bagus sekali dari Ketua IAI Jawa Barat. Dan kalian bisa melihat bagaimana perkembangan atau beberapa hal terkait dengan pandemi ini, ya, sangat bagus sekali gitu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dekan FTIK, dan ada terima kasih juga untuk Pak Salmon yang mengadakan acara ini serta teman-teman mahasiswa semuanya, ya. Jadi saya akan memberikan materi, pemaparan materi, tapi mungkin dalam hal ini kalian mungkin sudah kenal saya sebagai dosen, ya. Jadi saya akan jauhkan sedikit dari itu, ya. Jadi ini adalah aktivitas saya di luar dari perdosenan, ya. Jadi di profesional arsitektur, ya. Jadi saya akan ceritakan itu gitu. Jadi saya tidak akan mengungkit tentang studio dan tugas-tugas kalian, ya. Oke. Jadi itu yang akan saya berikan ke kalian supaya tidak bosan. Lihat ya presentasi saya, ya. Jadi di sini saya memberikan tentang bagaimana berarsitektur dalam masa pandemi COVID-19, ya. Jadi ini adalah pengalaman saya di profesional arsitektur, dan tadi sudah dibuka oleh Pak Bugar, ya, panggilannya Pak Bugar, partner sekali di IAI Jawa Barat dan ketua saya juga. Dan di sini akan saya paparkan tentang berarsitektur dalam hal perusahaan kami juga, ya, dan juga terkait dengan bagaimana kemudian kami mengelaborasi desain, ya. Nanti akan saya coba ceritakan itu gitu. Nah, ada tiga hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, memahami COVID-19, ya, menjadi sebuah pandemi itu merupakan tantangan yang sangat besar gitu, apalagi buat sebuah perusahaan arsitektur, ya, atau konsultan perencana lah, ya, yang kita sebut gitu. Dan karena ini sifatnya pandemi, sekarang mungkin sudah lebih ke endemi, dan kita berharap ini semakin bisa menurun, ya, angka penyebarannya, dan mudah-mudahan bisa kembali ke normal gitu. Jadi memang ada pemikiran-pemikiran atau tindakan-tindakan yang harus kami lakukan, dan itu membuat pusing lah, ya, untuk kira-kira seperti apa nih tantangannya gitu. Dan tapi ya kita harus siap, karena kita harus terus berkarya dan terus berinovasi untuk berarsitektur, ya, berkonsultan gitu. Nah, yang kedua nanti akan saya coba jabarkan tentang bagaimana manajemen kami di konsultan arsitektur, ya. Mungkin nanti kalian paham kalau kalian kalian kan calon-calon arsitek profesional, ya. Saya berharap kalian akan menjadi arsitek profesional dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti akan saya ceritakan apa yang kami lakukan. Pusingnya juga tujuh keliling, ya, dan banyak hal yang kami harus lakukan ini, skenario 1, skenario 2, banyak sekali gitu, ya, dan kita ikuti sesuai dengan regulasi pemerintah yang juga ikut berjibaku, ya, istilahnya, dalam masa pandemi ini. Nanti akan saya ceritakan juga, karena di sini kalian adalah calon-calon arsitek, nanti akan saya coba ceritakan kisah-kisah unik, ya. Saya ada dua contoh proyek yang nanti akan saya paparkan kepada kalian, bagaimana efek dari COVID-19 terhadap perancangan arsitektur yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Bugar, ya. Banyak-banyak hal terkait dengan misalnya orang tiba-tiba suka dengan berkumpul di rumah, itu memunculkan suatu ide-ide life table yang harus kita munculkan di dalam sebuah ruangan ke sebuah rumah dan lain-lain gitu, ya. Dan itu berefek sekali, dan juga tentang teknologi yang harus kita masukkan juga di dalam perancangan gitu, ya. Ada sifatnya yang harus touchless dan lain-lain. Pokoknya itu memberikan suatu kontribusi yang berbeda di masa pandemi ini gitu. Oke, kita mulai dari ini, ya, tentang memahami COVID sebagai sebuah tantangan, ya, itu bagi saya dan juga bagi perusahaan konsultan arsitektur yang atau konsultan perencana lah, ya, karena kita nggak hanya arsitektur saja, tapi ada juga bidang-bidang lainnya di situ gitu, ya. Nah, ini adalah riset, ya, riset yang coba saya lakukan, ya, dan juga waktu itu membaca berbagai literatur. Bayangkan ketika kita normal itu, ya, kerja kita mungkin kalian juga mengalami ketika di studio kita kerja 100% dan juga waktu yang
diberikan cukup bebas gitu ya, jadi kita bisa bekerja dan juga berkinerja sesuai gitu ya. Tetapi kemudian saya masih ingat sekali ya di tahun 2020 kemudian tiba-tiba peristiwa COVID muncul gitu ya, dan itu banyak membawa perubahan sekali, mulai dari yang masih terjadi di Cina gitu ya di bulan sekitar Natal ya atau November Desember 2019. Ah, nggak bakal sampailah ke Indonesia gitu ya berpikirnya, sehingga kita masih normal lah, itu hanya di Cina aja, nggak bakal sampai gitu ya. Tetapi kemudian lambat laun kemudian kalau tidak salah itu bulan Maret 2020 itu benar-benar sudah datang ke kita, sudah nyata gitu ya, sudah ada saya sebut korbannya sudah ada di Indonesia waktu itu gitu ya. Dan kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan gitu ya. Dan itu berefek sampai dengan sekarang gitu ya. Dan bayangkan pasti ini bukan sebuah budaya baru. Dan ini merupakan budaya baru ya buat kita, karena juga bingung ya. Kita mau baca ada nggak sih literatur tentang pandemi COVID-nya? Nggak ada, tapi tentang pandemi sih sudah banyak. Ya itu yang coba kemudian saya lakukan, berbagai hal, tindakan-tindakan apa nih yang harus dilakukan ya, pemulihan. Bayangkan ya kita harus eksis gitu ya, kita harus makan gitu, kita harus bekerja dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya dengan darurat bencana corona ini gitu ya, kita harus bisa terus berkarya gitu ya, dan bahkan berinovasi di situ gitu. Kemudian diagram inilah yang kemudian kami coba kembangkan, bahwa kita nggak bisa kerja full time di kantor, tapi bahkan kita harus kerja di rumah. Kemudian ini yang terjadi ya, dan kami sesuaikan dengan kinerja di kantor kami gitu ya. Kemudian masih ingat waktu itu Jabar juga PSBB gitu ya, kita nggak boleh kerja di kantor full time, bertahap waktu itu 50%, bahkan 20%, bahkan 0%, jadi kita nggak boleh sama sekali gitu ya, ketat sekali. Bahkan kantor di, kalau misalnya kita itu, kami sih nggak pernah didatangi ya, hanya diingatkan saja gitu ya, nggak boleh, karena kalau misalnya ada orang nanti akan datang petugas ya, petugas dari apakah dari kecamatan ataupun dari kelurahan itu mendatangi, tidak boleh ada kegiatan apapun gitu. Kemudian kadang pernah juga terjadi di Agustus 2020 sedikit normal gitu ya, tapi bukan normal 100%, waktu itu masih diadakan gitu ya. Tetapi sampai sekarang pun terjadi gitu ya, walaupun sekarang muncul level-level ya, ada level 4, level 3, sampai tetap aja kita bekerja masih nggak full ya. Sekarang di kantor kami itu baru 25% bekerja dari kantor kayak gitu. Dan itu ya bagaimanapun ya tetap kita harus laksanakan, karena tantangannya ya di situ gitu ya. Justru memunculkan inovasi-inovasi, memunculkan model komunikasi. Mungkin kalau kalian di perkuliahan, kalian mengenal istilahnya apa, komunikasi ya, tentang komunikasi desain atau komunikasi berarsitektur. Justru ya tadi ini kita di bawah sesuatu komunikasi yang sifatnya online gitu ya. Jadi kita memanfaatkan ya kayak gini, webinar sama komunikasi dengan tim proyek, karena proyek tetap jalan gitu ya. Tim proyek, komunikasi dengan klien, atau bahkan komunikasi dengan tim proyek dalam arti bisa internal ya, di dalam kita sendiri gitu ya. Atau bahkan nanti bisa dengan tim-tim lain. Kadang kami sebagai arsiteknya, sedangkan perusahaan lain tuh dari struktur, mekanikal, elektrikal, itu harus kumpul. Dan bagaimana caranya ketika kita mungkin nggak hanya Zoom ya, tapi paling sering digunakan Zoom ya, sebagai platform untuk berkomunikasi secara digital, secara online gitu ya. Nah, itu kita lakukan semuanya gitu ya, dan bahkan memanfaatkan medsos ya untuk komunikasi. Buat saya sih sebenarnya itu hal yang menarik ya, yang bisa dikembangkan ketika masa pandemi ini gitu. Jadi ini bayangkan kita melakukan berbagai skenario untuk tetap berkarya dan berinovasi dalam masa pandemi ini. Dan itu kita lakukan gitu ya. Bahkan dari regulasi perusahaan, dan juga kita harus melakukan apa, datang ke kantor seperti apa, itu kita lakukan semuanya gitu. Nah, kemudian kami melakukan dari berbagai kegiatan ini dan riset yang sudah kami lakukan supaya tetap berinovasi dan lain-lain, kami melakukan sebuah tindakan manajemen, bagaimana manajemen kegiatan konsultan dalam menghadapi ini, terutama di perusahaan kami. Kemudian karena di perusahaan kita menerapkan ISO ya, karena
kita sangat ketat dengan ISO dan sangat ketat dengan standar-standar dan juga regulasi-regulasi dengan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Itu semua kita terapkan ya. Bagaimana keamanan tetap kita, itu yang nomor satu ya, juga kenyamanan jangan sampai kita menjadi pusat penularan untuk COVID-19 ini gitu ya. Itu yang kami lakukan. Jadi ada beberapa hal yang kami pertimbangkan, mungkin kalian juga sekarang di studio juga sama ya, bagaimana kemudian ketika masuk ke studio, kemudian sekarang juga udah mulai ya, nggak boleh berdekatan, harus dibagi studionya atau masuknya dipisah-pisah dan lain-lain ya, atau bahkan studionya bisa pindah ke studio yang lain. Sama, kami juga sama ya, layout itu dengan jarak 1,5 meter ya, atau bahkan ada 1 meter sesuai dengan ketentuannya. Tadi kami juga mendapatkan seperti yang tadi dinyatakan terkait dengan standar atau regulasi pada masa pandemi, standar ruangan itu ada ya, bahkan dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi Pak Bugar juga ikut memberikan rekomendasi di dalamnya, itu kita terapkan. Kami mendapatkan standar ruang kantor dari PU kalau tidak salah ya, itu ada. Jadi itu yang kita terapkan di kantor. Jadi yang awalnya kita berdempetan ya, akhirnya kita coba membuat ruangan yang supaya lebih aman gitu ya. Ini contoh misalnya yang awalnya tidak ada kotak-kotak, sekarang ada kotak-kotak nih, supaya kalaupun nanti misalnya masuk, tadi kan tetap kita 25%, 50% gitu ya, selain jarak tadi, ini juga sama ya, kalau kalian lihat di sini, di kantor kami, jadi ada kotak-kotak yang dibikin seperti ini dari plastik ya, supaya nanti ketika dia bersin, kalau misalnya bersin, atau bahkan udara itu tidak terjadi, atau tidak dropletnya tidak kena ke orang lain, jadi dia fokus kepada ruangannya atau areanya sendiri. Itu ini terjadi pas pada masa pandemi ini gitu ya, itu mempengaruhi gitu. Ini juga sama ya, kalau kalian lihat di sini gitu ya, bagaimana polanya, selain jumlah orang yang berkurang ya, maksimal 75% yang pernah masuk itu pun ketika memang dibolehkan 75% gitu ya, dan ini kapasitas 50% ya seperti ini gitu. Jadi itu merubah semua pola ruangan di kantor ya, itu berefek semuanya gitu. Nah, pola kerja ya bisa kalian lihat di sini, dan itu adalah salah satu hal-hal yang kami pertimbangkan terkait dengan keamanan juga ya, dan juga tetap mempertimbangkan kenyamanannya juga, kenyamanan orang untuk bekerja supaya masih tetap harus produktif ya ketika bekerja itu. Jadi kami berpikir ya, pandemi bukan sebuah penghambat gitu, tapi kita tetap harus berinovasi. Kami tahu tetap bahwa pandemi ini ada pengurangan ya persentasenya, tapi kita minimalisir bagaimana persentase ini semakin berkurang, dan bahkan kalau perlu ya jangan terlalu banyak ya efeknya terhadap kinerja inovasi kita gitu. Nah, ini juga kami melakukan juga pemetaan penyebaran terhadap semua proyek kami gitu ya di kantor itu gitu, karena kita proyeknya menyebar di seluruh Indonesia gitu ya, dan bahkan ada beberapa yang di luar negeri juga. Itu kita petakan sesuai dengan kan pemerintah juga mempunyai peta penyebaran COVID ya, dan bahkan kita cek ke masing-masing daerah gitu ya, ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan nanti ada ke Aceh atau ke Jawa Timur dan lain-lain. Itu semua kita petakan bahwa di daerah tersebut ada proyek kita, kasusnya seperti apa sih, jumlah orang kita dari perusahaan kami itu berapa orang di sana gitu ya. Itu semua kita petakan. Ini adalah selalu kita update. Ini kita update per minggu gitu ya, per minggu di proyek-proyek yang kita tangani itu. Jadi kita sebarkan, kita lihat semuanya, kita lihat penyebarannya, jangan sampai teman-teman yang di lapangan atau sedang apa terkait dengan progres proyek tersebut dan lain-lain, itu jangan sampai tertular gitu ya. Kita menerapkan protokol itu sebaik-baiknya gitu ya, itu kita lakukan juga gitu. Kemudian selalu menerapkan protokol kesehatan ya, tadi misalnya ya, sekarang di kantor sudah ada tempat untuk mencuci tangan ketika datang, ada pengecekan suhu gitu ya, dan bahkan sekarang di kantor kami juga sudah ada pakai aplikasi pelindungi itu sudah ketika masuk harus ngecek di sana ya. Itu sebagai upaya kami bagaimana caranya cara kerja yang aman dan sehat ya di area kerja itu harus lebih diutamakan gitu, jangan sampai menjadi
pusat atau penyebaran pandemi baru ya, itu kami akan hindari itu gitu ya. Nah, ini juga kita membuat skenario-skenario ya terkait dengan lockdown ya, lockdown lokal gitu ya. Sekarang juga muncul level-level gitu ya. Itu tetap kita ikuti juga karena kami tetap harus berinovasi. Bayangkan jumlah staf cukup banyak ya, yaitu hampir 300-an lebih gitu. Dan itu ada yang skenario lockdown. Kalau kemarin kan ada yang 14 hari, ada yang 7 hari, 6 hari, dan lain-lainnya. Ada yang 10 hari, gitu ya, itu kita lakukan. Dan bagaimana kita lihat berbagai risiko-risiko tersebut ya, dan juga terhadap efek ke kinerja proyeknya gitu. Intinya kita memahami bahwa memang pandemi ini menyebabkan tidak berjalan 100% seluruhnya ya, tetapi kemudian ya kita harus tetap bahwa kita harus berinovasi, bahwa kita harus bekerja, bahwa kita harus tetap semangat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi bagaimana kemudian cara kita ya, cara perusahaan kemudian meminimalisir dampak-dampak negatif dari COVID-19 ini gitu ya, dalam hal pandemi ini gitu. Kemudian terkait dengan ini ya, ini bagian ketiga ya, terkait dengan pengaruh COVID terhadap perancangan arsitektur. Ini unik ya sebenarnya, dari pengalaman saya ya sebagai arsiteknya, bahwa ketika COVID ini kita nggak tahu COVID ini mau sampai kapan gitu ya. Jadi banyak juga proyek-proyek ya udah tanganin aja dulu gitu ya, karena tetap aja bahwa nanti pasti kita kembali normal. Itu hampir 50% proyek ya masih berpikirnya seperti itu. Jadi kita tidak melihat ya udah pokoknya proyek ini jalan dulu, masalah nanti bahwa ini tidak akan terjadi lama gitu ya. Itu masih banyak juga pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Tetapi ada juga yang menarik nih gitu ya, beberapa proyek yang saya tangani itu, yang pertama orang akhirnya melihat bahwa kita harus kembali kepada arsitektur tropis gitu ya. Karena memang iya ya, iklim kita juga memang iklim tropis ya. Kita ada dua musim ya, musim kemarau ya, musim kering ya, dan juga musim hujan ya, musim basah gitu. Dan itu yang bagaimana kita menyesuaikan dengan, karena itu bagian dari pengetahuan lokal ya, yang sangat melekat sesuai dengan di mana daerah atau bagaimana Indonesia ini berada. Memang kita harus mengikuti tentang hal-hal itu gitu ya. Jadi kita harus belajar dari kondisi lokal kita gitu. Jadi memang banyak kembali ke arsitektur tropis lagi gitu ya. Bagaimana nanti efeknya terhadap apa namanya, terhadap bentuk bangunan dan lain-lain juga efek gitu. Kemudian dari pengalaman ini juga pentingnya sirkulasi udara alami. Itu saya lihat banyak menambah bukaan-bukaan gitu ya, dan kemudian meminimalisir AC gitu ya, karena kadang dampaknya nggak terlalu bagus gitu terhadap ruangan gitu. Kemudian banyak bukaan-bukaan yang dibuat di rumah, atau bahkan kalau bisa pencahayaan langsung alami itu bisa kemudian masuk ke dalam rumah itu gitu. Karena sekarang mereka di daerah yang tropis, matahari itu kan begitu kaya ya, cahaya matahari itu begitu kaya, dan akhirnya orang mulai menghargai berbagai hal itu gitu ya, terkait dengan kekayaan alamnya itu. Justru itu bagaimana mereka menghargai itu gitu ya. Kemudian yang ketiga yang saya nanti akan kita bahas dalam desain adalah menghargai ruang terbuka ya, karena orang sekarang senang punya taman ya, kemudian senang berkebun, tiba-tiba tanaman-tanaman sekarang lagi laku kan ya, lagi laku. Kemudian setiap area baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kemudian orang mulai senang deh melihat atau bahkan ikut berkebun, karena maaf, tadi ada waktu ya, karena kita WFH atau orang sekarang hampir di rumah gitu ya, bahkan ketika 100% di rumah ya orang mencari kegiatan lain gitu ya, sehingga caranya adalah dengan memanfaatkan apa yang ada tadi itu ya. Orang tiba-tiba senang berkebun, tanaman diolah, dan bahkan dibuat pokoknya semenarik mungkin gitu ya. Oke, ini satu contoh ya, rumah, ada rumah, ini rumah dua lantai sebenarnya di Pejaten, Jakarta gitu ya. Jadi rumah ini, ini
Jadi bangunan lama sebenarnya ya, kemudian kita renovasi cukup total. Jadi bukan bangunan heritage, bukan ya. Jadi ini bangunan cukup lama. Jadi sebenarnya dia punya taman ya, taman di depan, taman di belakang. Itu banyak sekali gitu. Dulu sih ketika mereka apa namanya masih sibuk kerja gitu ya, mereka nggak peduli punya taman belakang, pokoknya di rumah ini ya datang ya udah tidur hanya begitu saja gitu ya, bahkan bercengkerama keluarga juga jarang gitu. Jadi sehingga ruangannya ya apa adanya aja gitu ya. Ketika kami survei ke sini gitu ya, melihat kondisi rumah, waduh ini rumah sayang ya gitu ya, padahal sebenarnya bisa diolah atau bahkan bisa dijadikan sebagai suatu bangunan yang cukup menarik ya, yang bisa kita apa namanya olah secara desain, baik itu bagian dalam maupun bagian luarnya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ada, ini bagian terasnya. Jadi di sini jalan ya, di sini ada jalan, di sini ada jalan, di sini ini bagian terasnya. Di sini dia sebenarnya punya kolam nih, di luar sini ada kolam renang pribadi gitu ya. Nah, di sini ada pantry gitu ya, ini ruang keluarga gitu ya, di sini ada ruang keluarga gitu ya, ruang tidur, kemudian naik ke lantai dua, dan di sini nanti ada ruang tempat-tempat tidur gitu ya. Dan itu waktu itu sih mereka belum melihat bagaimana pentingnya ini untuk pandemi dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian ya ini yang kemudian kita olah gitu. Nah ini coba kami petakan ya, jadi rumahnya bagaimana tangga, bagaimana kemudian kita memanfaatkan bagian-bagian ruangnya gitu ya. Sebenarnya sih dia tidak melihat menyatakan bahwa ini adalah efek dari pandemi gitu ya, enggak, dia enggak menyatakan itu, cuman kemudian terpikir karena pandemi COVID ini memunculkan ide-ide baru untuk membuat ruangan ini berbeda, membuat rumah ini berbeda gitu ya. Bagaimana living room, kemudian mereka sekarang punya banyak waktu untuk berkumpul ya keluarga itu, sehingga nanti living room diolah semenarik mungkin, dan mereka pengen yang kalau bisa ini rumah cukup kaku ya, bagaimana caranya rumah ini lebih playful gitu ya, lebih bisa bermain di situ gitu ya. Terus juga kami nanti pengen di ruang luar itu juga bisa kumpul-kumpul, bisa masak-masak gitu ya, itu mereka inginkan di sini gitu. Nah kemudian tempat tidur juga kalau bisa diolah lah segimana gitu ya, mereka juga inginkan itu gitu. Jadi ini yang kami olah, bagaimana apa namanya rumah ini. Ini contoh sederhana sebenarnya. Jadi cuman tadi itu sebagai efek dari pandemi ini, kemudian merubah layout ruangan gitu ya, dan juga memberikan suatu ciri-ciri atau bahkan bentukan-bentukan yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yang bahkan tidak terpikirkan oleh penghuninya. Tapi kami sebagai arsiteknya kemudian membawa berbagai hal ini sebagai sebuah pendekatan ya, sebagai pendekatan untuk bagaimana kemudian memberikan desain yang mengadopsi tadi hal-hal yang sifatnya efek dari pandemi COVID itu gitu ya, terhadap perilaku orangnya atau penghuninya gitu ya, dan bahkan tadi unsur-unsur cahaya alami pun kita masukkan gitu ya, bisa dibuat. Jadi mereka mengurangi penggunaan AC sehingga nanti misalnya si pintunya itu jangan mati, tapi kalau bisa menggunakan pintu ataupun jendela yang sifatnya polip, digeser sehingga nanti bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan sehingga udara itu bisa masuk dan nggak perlu AC gitu ya. Apalagi di negara kita tropis juga ya, nggak panas-panas sekali lah, kita bisa apa selama sirkulasi udara itu bisa nyaman, sirkulasi silang ya, itu bisa kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Kemudian ini coba lihat di sini ya, jadi pintu juga sama ya, jadi semakin banyak pintu untuk sirkulasi gitu ya, kemudian yang kita olah apa namanya yang awalnya begitu sangat dominan penggunaan AC, kita kurangi AC-nya gitu. Toh juga ini akan baik buat mereka untuk menghemat energi ya, penggunaan energi untuk bangunan tersebut gitu. Dan kita membuat bangunan ini lebih, ini apa namanya, nah ini yang terjadi kita olah ya, jadi terutama di area di sini living room-nya ini dibuat lebih menarik lagi ya, dan bahkan ada akses indoor dan outdoor gitu ya, sehingga nanti itu bisa dibuka nih. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini ada folded di sini ya. Jadi kalau siang hari mereka buka itu gitu ya, dan bahkan nanti udara bisa masuk sebanyak-banyaknya ke ruangan itu gitu, dan mereka nyaman.
Jadi tadi karena aktivitas benar-benar supaya nggak memberikan kebosanan ya ketika di rumah itu gitu ya. Dan bahkan mereka kadang, nah ini memunculkan kadang aktivitas baru ya. Mau dong dibikin kafe daripada kita kayak kafe nggak nyaman gitu ya, kafe di luar atau misalnya kayak kalian misalnya kayak Starbucks. Misalnya nggak ini, gimana kalau kita bawa nuansa kafe di sini misalnya ya, sehingga nanti nanti misalnya ada kayak pura-pura kafe di situ gitu ya, nanti dari makan jus mereka bisa bawa mau minum di sini atau bahkan mau masuk ke dalam, itu mereka bisa lakukan gitu ya. Dan suasana-suasana seperti itu yang mereka bawa dan kita berikan, begini loh nuansanya gitu ya, dan begini loh yang akan terjadi gitu ya, itu semuanya kita berikan gitu. Dan bahkan juga sama ya tadi aksesibilitas ya, baik dari luar, terutama yang dari luar ini kalau kalian lihat dari sini tetap di depan tadi itu ada apa namanya cuci tangan gitu ya. Jadi di sini kita berikan juga darah cuci tangan gitu ya, itu mereka minta sendiri ya, dan kita berikan juga. Tapi bagaimana cuci tangan tadi nggak kontras gitu, tapi tetap ada estetiknya lah yang kita berikan di situ gitu. Terus juga ya ini, jadi mereka lebih menghargai ruang luar, ruang dalam gitu ya, dan bagaimana mengkombinasikan antara ruang luar itu dan juga ruang dalam itu gitu. Kemudian kalau kalian lihat juga ya, di atas juga sama. Jadi mereka sekarang membuat kayak balkon gitu ya, balkon supaya bisa berkomunikasi ketika misalnya di kolam atau apa gitu ya. Jadi itu mereka tambahkan juga. Dan bahkan tadi itu tiba-tiba teringat berkebun gitu ya. Jadi kalau ada misalnya daknya mereka yang tidak terpakai, sehingga nanti mereka bikin pot-pot tanaman di situ gitu ya, karena juga bagus juga ya buat sebagai filter atau sebagai filter udara lah ya, dan juga nanti memberikan kontribusi oksigen untuk penghuninya, dan itu diberikan semuanya gitu. Dan bahkan menambah aktivitas tambahan seperti misalnya ada ruang gym di mana mereka bisa berolahraga di situ atau duduk-duduk di balkon gitu ya. Intinya ketika pandemi itu orang mulai merasa pentingnya ruang bersama di rumah gitu ya, dan juga pentingnya ruang untuk bekerja di rumah yang fleksibel gitu ya. Misalnya tentang bahkan ada watching room di situ. Jadi itu yang ditambah-tambahkan gitu ya. Dan bahkan tetap tapi dipikirkan bagaimana estetikanya gitu ya, dan bagaimana kemudian itu berkontribusi terhadap desain dan juga aktivitas penghuninya gitu. Ya. Jadi ini yang kita olah gitu ya. Bagaimana kemudian tadi tanaman-tanaman itu gitu ya, yang awalnya dia kepikiran oh di situ nggak ada tanaman ya, kita berikan tanaman gitu ya. Dan bahkan kita pokoknya kalau bisa ada area tertentu ya, jadinya tanaman itu, karena istrinya ini sangat senang juga dengan tanaman, anaknya dia juga sangat senang dengan tanaman gitu ya. Jadi itu kita tambahkan berbagai tanaman-tanaman juga gitu, karena tadi tuh dia senang juga berkebun dan lain-lain gitu ya. Itu lebih satu hal yang menambah keluarga itu gitu. Oke, tadi ini adalah rumah sebenarnya, yang rumah ini kita masih ada contoh lain ya, tapi ya tipikal seperti ini. Ini suatu hal yang sebagai efek dari pandemi ini gitu ya, muncul model-model desain seperti ini gitu ya. Jadi renovasi gitu atau menambah atau merubah layout ruangan gitu ya, itu banyak terjadi gitu ya. Jadi ini beberapa proyek ya, banyak yang seperti ini untuk rumah-rumah tinggal gitu. Nah, ini juga menarik nih ya. Jadi ini adalah satu hotel di Bali ya, Elixir gitu ya. Jadi sebenarnya ada existing-nya juga, tetapi kemudian kita menambah beberapa area untuk hotelnya itu gitu ya. Nah, di ini jadi kita sama ya tadi pentingnya open layout ya. Jadi gimana nih yang dulu tiba-tiba ada restoran gitu ya, banyak bangku gitu. Tapi kadang-kadang orang nggak laku restorannya. Jadi justru pengen menjadikan untuk ruang tertentu di situ gitu ya, bahkan ada yang kerja di sini gitu. Jadi itu yang jadi dibuat sistemnya adalah open layout ya, baik itu di bagian tertentu atau itu. Jadi banyak yang ruangan-ruangan itu menjadi multifungsi gitu ya, jadi yang bisa dirubah-rubah gitu ya. Jadi apa yang harus disiapkan di situ, yaitu gudang. Jadi ketika misalnya mau dipakai fungsi ini, bisa dipakai ya, diambil dari gudang, tinggal ditambahkan meja dan kursinya, itu tinggal bisa diolah di situ gitu. Dan juga dipikirkan juga tadi ya terkait dengan sirkulasi udara. Intinya
di sini orang banyak memanfaatkan sirkulasi alami dan lain-lainnya. Ini masih di area lobby gitu ya. Jadi desain itu kalau bisa tidak mengikat ya, tidak konstan hanya seperti itu. Tapi kemudian orang berpikir bahwa desain itu dia harus lebih open layout ya, lebih terbuka dan bisa dikombinasikan atau bahkan bisa digunakan untuk hal-hal lainnya gitu. Kemudian ini juga sama ya, jadi banyak perubahan-perubahan yang kita berikan. Selain menambah estetikanya, juga kita tambahkan fungsi-fungsi baru gitu ya. Di sini kita bagaimana memanfaatkan pencahayaan ya, pencahayaan terus banyak yang kemarin misalnya kayak selama pandemi ini kan, terutama untuk fungsi ini ya, salon dan juga hotel ini hotel bintang 4 ya, atau 4 atau 5 ya. Ini misalnya untuk spa lah ya, spa bisa pijat juga dan lain-lain, itu nggak laku sama sekali. Jadi itu nggak digunakan lagi ruangannya dari 2020 itu udah nggak digunakan. Sehingga ini harus dimanfaatkan dan mau dijadikan apa nih? Karena bagaimanapun kami ke depan harus memikirkan tadi ya seperti dikatakan bahwa pandemi ini belum tentu berakhir di tahun depan gitu. Jadi sampai 2024. Tapi kami harus berpikir bahwa ini harus bisa difungsikan dan juga dimanfaatkan serta kalau bisa mendapatkan untung yang lain. Sehingga itu yang dirubah-rubah itu ya. Sehingga bagaimana membuat open layout tadi, memanfaatkan pencahayaan alami yang semakin banyak gitu ya. Dan juga kalau perlu bisa lebih terbuka dan lain-lainnya. Itu kita coba ya, kita coba layout kembali itu ruangan-ruangan itu gitu. Nah, ini yang cukup menarik adalah sama tadi ya untuk pemilihan material. Jadi mulai berpikir nih. Jadi ini kliennya itu kita berikan kira-kira kalau misalnya menggunakan tipe granit ini atau tipe permukaan ini menggunakan material ini efek virusnya seperti apa gitu ya. Dia bertahan berapa lama di situ gitu ya. Itu kita berikan juga. Terus juga itu salah satu efeknya ya pemilihan material bahwa material ini oh efek virus bisa 3 jam. Oh, efek virus bisa 2 jam gitu ya. Dan itu kita berikan semuanya gitu. Dan kita diskusikan gitu ya. Dan itu rupanya diperhatikan juga oleh kliennya. Dan yang sebelumnya ya kita lebih mementingkan kepada estetika dan harga. Rupanya sekarang ada aspek yang namanya bahwa material itu juga bisa yang tahan terhadap virus dan berapa lama itu berefek sekali gitu ya. Kemudian di sini juga bahwa kami juga perhatikan juga ya terkait dengan hotel ini ya bahwa dia touchless ya, jadi memang sebisa mungkin seluruh bagian-bagiannya itu dan dikaitkan juga dengan material yang digunakan ketika orang misalnya oh disentuh itu kira-kira berapa lama ya nanti akan bertahan virusnya. Terus juga lift juga sama ya, lift yang digunakan itu sebisa mungkin jangan orang pencet-pencet, mungkin sensor dengan teknik sensor juga cukup untuk digunakan gitu ya. Dan itu kita terapkan di dalam desain-desain itu gitu ya. Nah, misalnya di sini juga sama ya, bahkan tadi terkait dengan sirkulasi udara gitu ya, sekarang banyak diterapkan misalnya dengan penggunaan bukaan-bukaan atau misalnya shading, itu kita memanfaatkan bukan sesuatu yang sifatnya dia tertutup gitu ya, tetapi bagaimana kemudian udara bisa masuk, udara bisa keluar gitu. Jadi itu juga kita manfaatkan untuk bangunan ini gitu, sehingga nanti ketika misalnya ada kegiatan di dalamnya, udara itu tetap bersirkulasi dengan baik. Jadi ini merupakan buat kami ya sebuah tantangan ya, dan bahkan menarik gitu, sesuatu yang baru. Kita mempelajari dan bahkan ya tadi kayak kembali kepada aspek tropis ya, jadi kita menghargai di mana kita merancang gitu ya, di mana kita kemudian berarsitektur gitu ya, sangat menyesuaikan dengan daerah itu gitu. Apalagi Indonesia itu kan sangat kaya dengan matahari ya, kenapa nggak memanfaatkan cahaya alami itu gitu ya. Tapi tetap kita melihat bagaimana pengaruhnya terhadap desain ya. Bisa secara pasif ya, bisa kita berikan ataupun secara aktif ya. Sebisa mungkin sih kita mendesain itu ya secara sifatnya pasif ya, bagaimana desain kita mengakomodir seluruhnya gitu. Tapi ketika misalnya secara pasif sudah terbatas, baru kemudian kita menerapkan desain secara aktif ya, dengan menggunakan tools atau dengan menggunakan alat-alat gitu ya.
Jadi sebenarnya ini yang menarik ya, yang kemarin sebelumnya kita terkait dengan material gitu ya, terkait dengan material bahwa ada loh material-material yang si virus itu tidak bisa hidup terlalu lama di material itu gitu ya. Penggunaan misalnya dia menggunakan granit atau menggunakan aluminium gitu ya, atau menggunakan hal tertentu disesuaikan dengan fungsi ruangannya. Oh, ruangan di situ adalah ruangan yang sifatnya umum gitu ya, itu kita terapkan gitu. Kemudian penggunaan teknologi sensor tadi itu ya, terkait dengan touchless gitu misalnya, itu pun kita terapkan gitu. Terus kemudian ini untuk yang proyek-proyek yang sifatnya komersil ya, seperti hotel ini kita menerapkan seperti itu gitu ya. Dan juga tadi menerapkan yang namanya ventilasi sebanyak-banyaknya, itu pun kita terapkan ya di sini gitu. Jadi sangat menarik sekali. Terus penggunaan ruang yang awalnya ruangan itu sangat-sangat strict ya, maksudnya dalam arti ruangan itu memang hanya digunakan untuk fungsi tertentu gitu ya. Sekarang sebisa mungkin banyak ruangan-ruangan yang memang dia multifungsi gitu ya, atau istilahnya adalah dia open layout. Jadi kalau mau digunakan untuk ini dia siap, kalau digunakan untuk ini dia siap. Nah, efeknya apa gitu ya terhadap itu? Jadi kita harus menyiapkan yang namanya gudang ya, atau area penyimpanan di daerah situ gitu ya. Misalnya kalau dia dipakai buat ini, bayangkan ya ketika misalnya masa pandemi hanya boleh misalnya 25% pengunjung gitu ya. Ya udah, bayangkan restoran yang didesain untuk seluruh penghuni. Sekarang penghuni kamar maksudnya ya. Sekarang tiba-tiba hanya boleh dimanfaatkan sekitar 20% ya, sehingga nanti ya udah berapa orang lagi kan harus pindah. Jadi si restoran tiba-tiba si hotel itu misalnya cukup banyak orang ya, memindahkan ke tempat itu, sehingga ruangan-ruangannya misalnya dia fungsinya hanya lobby, mungkin bisa digunakan ketika terjadi pandemi itu digunakan untuk fungsi misalnya tempat makan gitu ya. Jadi dia harus lebih fleksibel ruangan tersebut gitu. Yang disebut dengan open layout itu adalah lebih kepada fleksibilitas dari ruangan tersebut bisa difungsikan untuk fungsi lain gitu ya. Kemudian ini yang saya dapatkan ya dari pengalaman terkait dengan hotel ini gitu ya. Dan kemudian terkait dengan tadi ya, ini untuk rumah tadi itu ya, untuk yang proyek-proyek tipikal seperti ini gitu ya, ketika orang sudah mulai menghargai yang namanya rumah itu sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas gitu ya, menghargai pentingnya rumah itu sebagai tempat bekerja gitu. Jadi bagaimana menciptakan suatu rumah yang lebih orang bisa berkumpul, orang bisa berkreasi gitu ya, dan lain-lain. Jadi justru itu yang coba kita lihat di sini gitu. Dan itu menciptakan sesuatu yang hal-hal mungkin kalau orang sekarang menyebutnya Instagramable gitu ya, karena bukan Instagramable, tapi bagaimana menciptakan ruangan-ruangan yang lebih playful ya di rumah itu, baik itu di dalam maupun di luar, dan bahkan ada interaksi antara luar dan dalam dari rumah tersebut gitu ya. Itu sangat dibutuhkan gitu ya, untuk terutama proyek-proyek rumah gitu ya. Jadi ketika ruang keluarga, tempat makan gitu ya, atau tempat-tempat lainnya itu itu sangat perlu untuk dipikirkan terkait dengan desain gitu ya. Terus ini untuk dalam hal desain yang saya perhatikan sih beberapa hal ya yang saya jadikan yang saya dapatkan pengalaman gitu ya dari masa pandemi ini ya, seperti ini untuk desain gitu ya. Kalau tadi yang kita kembali ke arsitektur tropis ya, mungkin kalian juga di fisika bangunan juga diajarkan tentang pencahayaan alami gitu ya, diajarkan juga tentang pencahayaan buatan gitu ya. Jadi ya kita kembali lagi ke hal-hal itu, bagaimana kita memanfaatkan kondisi alam kita ya, belajar lagi dari hal-hal yang memang sudah ada, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Sekarang orang lebih menghargai yang namanya apa yang dia punya gitu ya, orang baru merasakan penghargaan itu gitu. Justru ya orang baru merasakan kekayaan di sekitarnya dia setelah dia mengalami hal-hal seperti ini gitu. Justru ya tadi itu yang kita optimalkan gitu. Nah, terkait dengan berarsitektur ya, untuk yang perusahaan arsitektur, mungkin kalian juga merasakan ya bahwa sekarang KP itu susah juga gitu ya. Harus bagaimana itu gitu ya, komunikasi juga susah, bahkan
perusahaan-perusahaan juga belum tentu menerima KP gitu ya tadi, karena memang susah untuk yang biasanya kita berinteraksi di sebuah perusahaan sekarang sudah nggak bisa lagi gitu ya, karena terhambat dengan kondisi gitu ya. Nah, justru ya tadi beberapa hal yang kami terapkan juga di perusahaan ya, kalau kalian lihat misalnya bagaimana skenario, bagaimana kita membuat suatu pendekatan-pendekatan baik dari layout gitu ya, dan baik dari yang lain-lain, yaitu berefek terhadap cara kerja gitu ya, cara kerja berarsitektur gitu. Tadi itu jadi kadang juga kita berpikir, tapi ya ini sampai kapan ya gitu ya, apakah ini akan terus menerus gitu. Cuman ya kami tetap harus berinovasi dan memberikan banyaklah hal-hal yang sifatnya ya udah pokoknya kita pikirkan yang sekarang terjadi gitu ya, dan bahkan kita harus berinovasi serta berkreasi ya semaksimal mungkin gitu ya. Kira-kira itu gambaran yang saya berikan ya terkait dengan masukan buat kalian ya sebagai calon-calon arsitek profesional, arsitek muda gitu ya, dan ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tidak bahas terkait dengan studio kalian ya, saya membahas terkait dengan profesionalisme di bidang arsitektur gitu ya, baik dari konsultannya maupun dari apa namanya, dari cara bekerjanya itu gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pemaparan yang luar biasa. Mungkin dapat disimpulkan dalam berarsitektur dalam masa pandemi COVID-19, dealing dengan COVID-19 yang bukan hanya dari sektor pendidikan yang kita alami sekarang yang terdampak, dari sektor pembangunan pun, khususnya dari konsultan arsitek pun turut merasakan dampaknya. Namun, itu semua bukan penghalang untuk berhenti berkarya dan juga berinovasi. Bagaimana akhirnya MK dapat hidup dampingan dengan COVID-19 ini, dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Selain itu, adanya pandemi ini pun berpengaruh terhadap perancangan bagaimana pandemi berpengaruh pada layout, perilaku penghuni, material, dan bagaimana akhirnya kita kembali dengan memaksimalkan segala yang alami, baik itu dari segi udara, penghawaan, dan juga pencahayaan. Dan juga menciptakan lingkungan yang safer, enjoyable, dan livable, sama seperti yang disampaikan Pak Budi Yulianto sebelumnya. Tentu, spirit itu yang harus kita ambil khususnya sebagai mahasiswa, meskipun kuliah daring, tetapi harus lebih giat dalam berkuliah dan berinovasi tentunya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, masuk kepada sesi tanya-jawab bagi para peserta yang ingin bertanya, baik kepada Pak Andi ataupun ke Pak Budi, dipersilakan. Bisa langsung on mic ataupun via kolom chat. Dipersilakan. Ayo silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya. Tiga dan lima kan anak ya, pemimpin empat. Selain pemimpin ada asisten. Banyaknya yang dicek. Ayo silakan kawan-kawan. Si malu-malu Pak Andi. Iya dong, yang ini yang aktif. Inilah mahasiswanya Pak Bugar. Ya ke Pak Bugar aja tanya banyak itu nggak apa-apa. Pak Andi aja, Pak Andi. Ada malas kayaknya Pak dosennya. Mungkin dari saya pribadi ya Pak, kepada Pak Budi terlebih dahulu mungkin. Izin bertanya Pak. Ya, enggak. Ya, boleh. Jadi, sebagai arsitek tentunya harus solutif demi merespon kondisi pandemi ini. Apakah Pak Budi sudah menemukan inovasi baru, baik dari pengalaman diskusi ataupun proyek yang sedang digarap mengenai inovasi penerapan desain pasca pandemi? Kebetulan, proyek yang saya peroleh pas pandemi cuma ada 4 ya. Dan satunya rumah sakit. Kemudian yang lainnya kantor ya. Ya paling
kita belum bisa, kalau rumah sakit jelas ya, beberapa protokolnya kan ada di Kemenkes ya, jadi urutan-urutannya jelas harus ada apa aja. Nah, tapi kalau untuk yang kantor itu kan belum ada apa namanya panduannya. Jadi tentu yang coba kita terapkan bagaimana supaya tadi kebetulan dua kantor yang proyek itu ada di Jakarta dua-duanya ya, 11 lantai. Nggak mungkin dong itu pakai nggak pakai AC kan? Nah, sistem AC-nya kebetulan dia pakai sentral gitu kan ya. Kita paling mengadakan beberapa penanganan masalah penyaringan udaranya ya. Jadi namanya itu apa ya? Saya lupa. Yang dipakai di pesawat itu apa Pak? Ini saya lupa namanya. HEPA filter ya. Jadi ada beberapa area yang disaring dengan HEPA, terutama yang hubungannya dengan FCU gitu ya. Tapi yang pasti sih yang kita paksakan kepada owner itu tadi ada washing bay ya. Karena kan jelek banget ya tiba-tiba ada wastafel dari stainless gitu nongkrong di depan gitu ya. Jadi washing bay itu dijadi, saya kebetulan enggak pegang desain terakhirnya ada di kantor kebetulan. Itu di daerah depan di dekat drop off itu kita bikin ada washing bay single pole gitu. Jadi seolah-olah seperti elemen dari garden gitu. Nah, orang sebelum masuk sana itu disuruh cuci dulu. Kemudian ada desanitizing box ya di depan. Itu juga jangan terlihat seperti orang masuk kerangkeng. Itu juga ya paling sebetulnya komponen sih. Bukan desain secara utuh berubah gitu ya. Tapi ke depan sih saya rasa mungkin kita harus memperkenalkan itu ya si kinetik ya, dan menggali kembali fisika bangunan dengan lebih baik, karena saya rasa itu salah satu solusi ya. Kalau kita lihat di beberapa teman kita yang tinggal di daerah rural dia di daerah pedesaan, mereka lebih hidup lebih sehat karena emang cahaya matahari cukup, udaranya masih bagus gitu ya, dan mereka tidak kenal AC kan. Nah, ini yang kita coba terapkan, tentu juga ada AC-nya cuman ya sebagai backup gitu. Mungkin itu sih Kang Novan. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Kang Novanda. Siap, silakan Kang Indra. Oke, mungkin pertanyaan ditujukan untuk kedua pemateri ya, baik pada Pak Andi ataupun kepada Pak Budi. Mungkin yang pertanyaan adalah tantangan terberat di kondisi saat ini Pak, di tengah pandemi ini dengan posisi masing-masing dari Bapak sekalian, sebagai Pak Budi sebagai Ketua IAI, juga Pak Andi Harapan sebagai dosen arsitektur, juga direktur di PT Bita. Nah, apa saja yang menjadi tantangan terberat gitu Pak, dari dampak keadaan saat ini dengan kondisi ataupun dengan posisi masing-masing dari Bapak sekalian, seperti itu Pak, terima kasih. Pak Andi dulu Pak ya, karena masalahnya lebih banyak itu di kantor lebih gede. Pasti Pak Bugar nih yang jawab nih. Oke, mungkin saya mulai ya Pak Bugar. Tadi karena Pak Bugar udah menjawab satu pertanyaan. Jadi pasti tantangan ya sebenarnya dengan kondisi ini, bagaimanapun ini tantangan gitu ya, karena memberikan hambatan kita untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga dan lain-lain gitu. Tetapi bagaimana sebuah hal yang menjadi penghambat itu kita kurangi sebanyak-banyaknya ya. Jangan 100% memberikan dampak negatif terhadap kita gitu ya, tapi justru seminimal mungkin ya. Mungkin kalau bisa 98%, 2% lah ada penghambatan, tapi 92% ya justru kita tetap harus berinovasi dan juga berkreasi gitu. Jadi ya tinggal nanti bagaimana lingkungannya juga, misalnya mungkin lah ya, misalnya kayak kita dalam hal berproyek gitu ya, baik itu di internal maupun dengan eksternal ya. Internal maksudnya bagaimana kita membuat komunikasi yang selalu aktif dengan teman kantor ya, misalnya dengan tim proyek itu.
bahwa kita harus selalu menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan gitu ya. Misalnya misalnya kita kerjakan, saya kayak rumah yang tadi ya, itu kita kerjakan hanya 1,5 bulan gitu ya. Dan ya udah ini sama pesan 1,5 bulan kita harus ngapain di awal ini gitu ya. Padahal kondisinya WFH 20%, bahkan WFH full 100%, WFH 50% gitu-gitu ya. Tapi bagaimana pokoknya kita harus memanfaatkan teknologi ya, misalnya dengan teknologi Zoom gitu, webinar dan lain-lain, itu kita manfaatkan gitu ya. Terus nanti kalau perlu ya kita kadang ketemu tetapi dengan protokol yang ketat gitu ya. Dan ya bisa gitu ya, bisa dilakukan gitu. Dan bahkan kita itu kita ketika kita mendapatkan proyek itu kita juga diskusikan secara eksternal dengan klien gitu ya, bahwa nanti kami tidak bisa melakukan pengamatan berkala gitu terhadap ini gitu ya, karena ke Jakartanya juga butuh waktu. Bisa nggak nanti kalian foto-foto kita diskusikan secara online gitu ya, misalnya gitu, nanti tinggal kirim foto ini kalian puas apa tidak gitu ya. Itu kita bisa komunikasikan, tinggal bagaimana membuat komunikasi itu menjadi lebih interaktif ya, antara baik itu di internal maupun dengan eksternal dengan klien gitu ya. Pokok intinya jangan dijadikan penghambat untuk yang pandemi ini. Pasti ada hambatannya, tapi meminimalisir hambatan-hambatan itu gitu ya. Itu kita lakukan di dalam mengerjakan proyek ya, terutama dalam berkomunikasi dan lain-lain ya. Nah, kalian juga sama ya, misalnya ketika melakukan di studio gitu ya, mungkin semangat studionya yang harus kalian perhatikan gitu, bahwa bekerja, bagaimana kalian bekerja secara serius gitu ya di studio, dan bahkan menghasilkan sesuai dengan target-target itu gitu. Ya justru ya disitulah bagaimana kita menjaga tadi kualitas itu ya, dan bagaimana menjaga berbagai hal ya. Itu sih saya kira kalau dari saya ya terkait dengan hal ini gitu. Mungkin Pak Bugar bisa nambahkan, Pak Bugar. Ya kalau dari skala yang dihandle, Pak Andi itu hidupnya lebih berat daripada saya. Masa Pak? Bita tuh one of biggest konsultan ya di Indonesia ya. Ya saingannya sama Air Mas Asri ya gitu ya. Jadi emang itu kalau sampai resilient sekian tahun tuh hebat lah. Kalau saya ceritanya lain Pak Andi. Jadi emang kantor saya kan cuma 20 orang Pak. Cuma itu juga ngap juga. Jadi begitu pandemi datang, apa yang terjadi, pekerjaan tuh kan tinggal yang berjalan aja ya. Dan itu kan memang karena kita kerjaannya banyak building juga, waktunya lebih panjang. Jadi antara 6 bulan sampai setahun itu. Ya kita betul-betul efisien kan yang kerja, tidak ada lembur ya. Kemudian juga sama di sebagian waktu WFA pertama kali kan semua kerja di rumah ya. Dan untungnya itu memang tahun 2019 itu kita belajar dari teman-teman millennials nih. Jadi server kita kosongkan, kita pindahin ke cloud Pak Andi. Nah itu pada saat terjadi pandemi itu ya efeknya mah kita jadi orang antisosial ya. Tapi secara pekerjaan tetap bisa ya sedikit-sedikit dibiasakan berjalan itu ya dengan cloud itu. Itu mungkin kalau dari sisi tantangan ya. Terus kemudian ya sejauh ini juga tahun 2021 tidak lebih baik daripada 2020 ya. Karena kan selama tahun 2020 itu kita berjalan dengan proyek yang ada beberapa yang baru juga. Nah, terus 2021 ini sangat sangat sulit emang untuk proyeknya. Itu juga tantangan tersendiri. Ya artinya target kami di kantor sih lebih banyak gimana caranya kita tidak lay off orang dulu lah, karena tim itu kan susah dicari ya. Nah tapi kalau dari IAI lucu ya, jadi kalau IAI itu ini juga Pak Andi kan pengurus ya, ketua bidang sayembara. Pertama kali di pengurus langsung bikin gebrakan ini Pak Andi. Kita waktu itu tahun 2020 itu habis ada acara di BSD ya, jadi waktu itu almarhum ketum Pak Juhara kan meninggal ya. Sebetulnya saat yang bersamaan saya juga kena COVID itu. Cuman mungkin karena badan saya masih lebih muda dibanding Pak Juhara, lebih nggak berasa waktu itu. Nah, setelah kejadian itu, semua kegiatan kan berhenti ya. Karena kan semuanya kan kegiatan IAI kan tatap muka. Nah, akhirnya IAI Jawa Barat justru yang pertama kali membuat inisiatif membuat pertemuan dengan cara luring. Jadi kita persiapkan platformnya semua dari mulai SOP-nya, kemudian juklak
juknisnya, terutama kode etik ya yang susah tuh ya, kita ajukan ke nasional, kemudian nasional setuju, platform itu yang dipakai oleh nasional sebagai platform untuk kode etik sekarang. Jadi ya alhamdulillah teman-teman di Jabar ini semangat karena ya itu pengurusnya muda-muda semua ya, jadi itu satu keuntungan juga buat YAI Jabar, tidak pernah kehilangan energi dari yang muda tapi yang seniornya juga support ya. Jadi itu guyupnya YAI Jabar. Nah, belakangan ini selama dari tahun 2019 sampai 2021 kira-kira kita udah ada sekitar 100-an kegiatan lah ya yang terus tiap bulan ada. Saya kira itu juga akan menjadi alternatif nanti ya, karena jadi blessing in disguise-nya tuh justru dengan daring itu orang dari Papua bisa ikut, orang dari Aceh bisa ikut. Ya, kalau kita biasanya cuma 50 orang satu kali webinar, ya, satu kali seminar, ini sekali seminar 1.500 itu ya, dan itu sebetulnya buat dari sisi kita juga jadi semangat itu ya. Nah, nanti bulan ini tanggal 12 Pak Andi yang jadi ketua nih, kita ada acara di Cirebon. Roadshow, ada acara mengenang juara. Nanti kalau teman-teman ikut bagus tuh misalnya. Nanti bisa lihat karya-karyanya, arsitek-arsitek yang masuk nominasi, kemudian arsitek-arsitek yang karya Pak Ahmad juara dan karyanya Pak Ridwan Kamil. Ya mungkin kira-kira itulah ya. Jadi kalau dibilang masalah ya jangan lihat jadi masalah, lihat jadi peluang aja lah. Mungkin begitu. Mungkin itu ya, Kang Hafiz. Pak Bukar. Itu Pak Andi tambahannya. Baik, terima kasih kepada Pak Andi dan Pak Bugar yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Kak Indra Hidayatullah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rekomendasi buku yang cocok untuk pelajar arsitektur pemula seperti saya yang mana bisa saya baca dimanapun? Boleh untuk kepada Pak Andi ataupun Pak Bugar bisa memberikan jawabannya? Pak Andi dulu. Pak Bugar, buku kalian mau ini mau ujian nih atau gimana? Yang pasti sekarang kan buku tadi seperti yang kata Pak Bugar ya, sudah orang memanfaatkan kondisi sekarang, jangan dijadikan penghambat. Sekarang kan sudah banyak buku-buku online ya, jadi dalam bentuk PDF gitu ya, atau kita bisa lihat atau Gramedia juga sudah bisa kita lihat buku-bukunya yang online dan atau penerbit-penerbit lain gitu. Jadi bisa dilihat sekarang udah memanfaatkan teknologi di webnya, cek aja di bahkan di Mbah Google gitu ya. Buku-buku arsitek ya semua bermanfaat sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi sekarang orang sudah lebih banyak karena orang punya waktu yang cukup ya dalam masa pandemi ini. Jadi buku-buku terkait dengan arsitektur tuh banyak sekali gitu ya. Apa terutama buku-buku pelajaran arsitektur banyak sekali gitu, jadi kalian bisa lihat di Google gitu ya, nanti kalian bahkan di Google Books kan bisa dibaca ya, bahkan sebagian bisa dibaca gitu ya, mungkin dia nggak kasih seluruhnya tapi sebagian bisa dibaca gitu ya, terutama yang poin-poin intinya dari buku itu bisa dibaca. Atau saya sih paling senang lihat buku di Amazon ya, di Amazon kadang bisa di preview tuh, bisa dibuka gitu ya. Ada buku-buku yang kadang harganya mahal gitu ya. Ya saya nggak bisa sanggup beli misalnya gitu. Ya udah kita bisa buka reviewnya, kita bisa baca oh buku ini tentang ini. Dia kasih kok materi utamanya itu gitu ya. Jadi sekarang orang banyak memanfaatkan buku-buku e-book ya istilahnya gitu ya, atau e-book atau apa. Jadi bahkan sekarang juga regulasi-regulasi udah banyak saya lihat SNI yang tinggal kita download. Atau kita tinggal buka dari PU misalnya, ya tinggal kalian baca itu semuanya gitu. Saya yakin sih lebih fleksibel lah sekarang, terbuka. Seperti yang tadi kata Pak Bugar, ketika kita mengadakan seminar, semua orang sekarang bisa lagi, misalnya dia lagi di, bahkan lagi di Papua sana, dan dia bisa mengikuti itu gitu ya, nggak terbatas. Kalau dulu kan kita di ruangan harus ikut, sekarang enggak, semua bisa online gitu. Orang bisa mengikuti di ruangan yang namanya webinar tadi itu gitu ya. Orang bisa mengikuti dari seluruh penjuru dunia malah gitu. Pak Bugar mungkin menambahkan, Pak Bugar? Ya, sedikit aja. Susah jawabannya, soalnya kan arsitektur tuh ilmu bawang ya. Dikupas aja terus dikupas, enggak ada intinya, tapi lapisannya banyak karena ilmunya pinjaman semua. Jadi kalau menurut saya tergantung
apa dulu yang mau dipelajari ya. Kalau teori-teori arsitektur barangkali De Kaching, Thomas Wang gitu ya, itu penting. Christian Robert Schultz, buku-buku klasik yang menurut saya masih relevan itu karena itu substansinya lebih apa namanya durable gitu ya. Nah tapi memang sini-sini kan banyak teori-teori baru ya, mau itu teori kota, Spiro Kostov segala macam. Tentu tergantung kepentingannya. Tapi yang menurut saya benar yang kata Pak Andi tadi, kita nggak boleh lepas dari perkembangan aja yang ada. Jadi kalau ada kesempatan ikut webinar, ikut aja. Kan gratis tuh ya. Cuman bayar pulsa gitu ya. Tapi memang tetap sambil baca buku juga. Ya, baca buku ini sebetulnya lebih pada memperluas wawasan teori ya. Kan itu teori-teori elementary dari mulai masalah datum kayak gitu ya, sampai nanti teori lebih advance. Nah, satu lagi sekarang yang nggak boleh lupa tuh nonton Pinterest. Lihat Pinterest sama buka Arts Daily itu lebih baik buka Arts Daily menurut saya. Karena kalau Arts Daily itu ada teorinya, ada ulasannya, ada kurasinya. Jadi sekarang kan orang suka salah kaprah ya. Tiba-tiba ngikut-ngikut bikin metafor, tapi nggak tahu apa metafor itu, gitu, apa analogi itu. Gitu. Kalau di Arts Daily itu dibahas bahwa satu bentuk itu lahir karena apa. Gitu. Jadi ya kita semua belajar mah jangan berhenti lah. Selama masih bisa ikut, ikutin aja semua yang ada. Di e-book tadi juga banyak, kata Pak Andi, di Amazon juga, yang buku-buku dulu. Kita masih fotokopian ya Pak Andi ya. Kalau sekarang bisa beli di online, gitu, ada. Gitu. Paling itu tambahannya Pak Andi. Ya, baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Pugar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, saya ingin meminta saran dan masukan bagi kami selaku calon arsitek agar selalu bisa berkembang dan maju. Pertanyaan itu diberikan dari Arif Arianto. Mangga untuk Pak Andi atau Pak Pugar bisa. Pugar yang jawab itu. Silakan Pak Pugar. Ini Kang Arif ya, memang arsitek itu tidak terlepas dari branding ya. Bahwa seseorang itu bisa mencapai titik tertentu memang ada masalah hoki ya, masalah luck, tapi branding, brands itu create in mind ya. Kalau goods produce in factory. Jadi kalau kita bicara wah saya pakai Land Rover gitu. Oh boros, tapi ya enggak usah ngomong boros, itu mah udah mahal-mahal gitu ya. Nah, artinya ketika kita bisa membentuk brand yang bagus itu tercipta karena kita sejak awal menanamkan itu ke orang-orang sekitar kita. Memang itu berdarah-darah ya. Mungkin perlu 5-10 tahun buat sampai titik itu. Tapi menurut saya dengan demikian kita punya kesempatan untuk lebih dikenal. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya untuk berkembang itu ada 3 cara. Pertama, sejak awal kalian mulai aktif ya. Jadi kalau ada kegiatan di himpunan, di senat, atau kegiatan FIMA dengan YAI Jabar ikut gitu ya. Di situ nanti secara langsung tidak langsung ada transfer of knowledge dari YAI ke FIMA atau dari teman-teman ke teman-teman lagi ya. Dan yang terpenting itu bikin network ya. Ini bukan berarti IP nggak penting ya, cuman saya selama mengajar juga itu yang berhasil itu bukan yang IP-nya 3 ke atas, tapi antara 2,5 sampai 3. Mereka tuh bukan orang yang bodoh ya. Bukan orang bodoh, tapi mereka tuh emang lebih mementingkan network gitu ya. Jadi ya berimbang aja, artinya dapat IP yang bagus tapi juga berimbang dengan itu. Terus yang kedua, lebih sering ikut kegiatan public lecture ya. Anda lebih dikenal nggak cuma di Unicom, nanti dikenal di tempat yang lain. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga tuh magang ya. Nanti setelah selesai PPAR Anda magang, Anda cari tempat yang bisa justru bukan karena gampangnya Anda magang, dapat magang, tapi bisa membangun Anda lebih baik. Karena 70% takdir Anda itu ditentukan tempat magang ya. Kalau misalnya Anda magang di Bita, linknya link Bita Anda punya nanti. Ya. Jadi belajar bagaimana traffic mengorganisasi proyek dari mulai masalah legal sampai dengan penyusunan DED misalnya gitu ya. Itu nggak ada di semua perusahaan tuh. Cuman perusahaan besar yang biasa begitu. Kemudian yang terakhir ya ikut di asosiasi ya, karena dengan ikut di asosiasi itu Anda akan dilatih untuk lebih mandiri dan lebih paham gitu ya. Apalagi sekarang kan seseorang itu baru bisa menganggap dirinya arsitek kayak Pak Andi itu kalau dia terregistrasi. Kalau Pak Andi kan sudah punya STRA, berarti dia seorang arsitek. Tapi kalau
seorang bilang saya arsitek tidak registrasi itu pidana itu sekarang. Jadi bukan aku takutin, tapi itulah kenyataannya. Jadi karena produk desain arsitektur itu kan arsitek itu ada regulated profession ya. Jadi semua produknya berkonsekuensi hukum. Jadi kalau ada suatu terjadi yang buruk, belum tentu yang diperiksa itu kontraktornya. Desain diperiksa juga. Ada orang dari jatuh dari balkon misalnya lantai 10 misalnya. Atau terus orang kan biasanya nyalahin kontraktor ya. Belum tentu. Oh, ini tingginya ternyata cuman 80 cm standar yang dulu ya. Jadi orang jatuh gitu. Karena kan orang sekarang tinggi-tinggi ya. Kayak gitu. Jadi memang itulah kira-kira ya. Jadi kalau mau maju ya Anda bikin network secepat mungkin dan sebanyak mungkin ya. Mungkin itu. Setuju ya. Dengan Pak Bugar saya menambahkan sedikit supaya kalian terutama mahasiswa semangat ya. Jadi kalau misalnya, tapi bukan berarti Pak saya kuliah harus lama ya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan pengalaman yang begitu banyak, misalnya saya kok kuliah 7 tahun misalnya ya, tapi kalau misalnya dalam waktu 7 tahun itu kalian capek di mana-mana, atau misalnya magang di mana-mana, keluar-keluar kalian juga udah jago, gitu, udah bagus, gitu, udah banyak gitu, pengalaman gitu. Tapi bukan karena mengulang-ulang kuliah, itu beda lagi ya, antara yang malas dengan yang memang senang untuk bersosialisasi, mencoba sesuatu perusahaan baru, dan lain-lain, itu beda lagi gitu. Terus juga jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang susah. Tadi misalnya saya sih sangat senang kalau kalian misalnya magang atau KP ya, kalau di kita kan istilahnya KP ya, KP di perusahaan-perusahaan yang syukur-syukur besar ya, kalian enggak harus di Bandung, kalau bisa di Jakarta juga tantangan hidup, kalau perlu ya di luar kota atau bahkan di luar negeri gitu ya. Dan saya yakin itu lebih menantang gitu ya. Kadang kalau perlu di luar negeri budayanya berbeda gitu ya, itu lebih menantang buat kalian, dan itu saya yakin memberikan kontribusi untuk perkembangan kalian juga gitu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya kepada dari Pak Andi dan Pak Pugar, bahwa kita itu harus keluar dari zona nyaman ya Pak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Muhammad Fahri Hadafi Akbar. Izin bertanya untuk Pak Budi, Pak, pada pandemi ini muncul inovasi-inovasi baru pada konsep arsitektur. Seperti yang dijelaskan barusan, seperti muncul sebuah konsep ruang isolasi dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah inovasi-inovasi yang diterapkan di kala pandemi ini dapat diterapkan juga apabila pandemi ini sudah berakhir? Terima kasih. Yeah. Ini pendapat saya pribadi ya. Antaranya dengan tidak ya. Bahwa kesadaran masyarakat akan kebersihan pribadi dan komunitas itu akan menjadi satu keniscayaan ya. Akan diulang. Artinya itu akan disadari menjadi bagian dari hidup gitu. Tapi untuk ruang isolasi, mungkin keberadaannya dipahami, tapi mungkin tidak akan dipakai. Justru yang perlu dipikirkan tuh bagaimana kita bisa menciptakan modul-modul untuk mitigasi bencana selanjutnya gitu ya. Kelebihannya orang Jepang tuh mereka paham jika terjadi bencana mesti ngapain. Nah, waktu awal pandemi itu Jepang salah satu yang terdampak sangat sedikit ya, meskipun berdekatan dengan Cina gitu. Nah, ke depan ini mungkin pemahaman tentang ruang-ruang inovasi pasca pandemi itu akan terjebakkan bagaimana kita menciptakan ruang kedaruratan. Jadi suatu saat misalnya terjadi gempa, maka gubernur, halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Misalnya suatu hari terjadi gempa bumi, banjir atau apapun, sehingga pusat-pusat pemerintahan lumpuh, fasilitas kesehatan lumpuh, nah maka kita harus siap menciptakan modular-modular yang siap dirangkai dengan cepat sebagai tanggap bencana begitu. Nah, sebetulnya inovasi itu yang dibutuhkan ya. Tapi kalau perkara untuk isolasi itu ya mungkin setelah pandemi itu akan menjadi catatan ya, tapi tidak dipakai lagi. Karena sebetulnya yang terprinsip itu untuk menciptakan masyarakat sehat itu hatinya harus senang ya. Jadi buat apa kita membuat tempat isolasi yang banyak tapi hati masyarakat tidak senang? Jadi kita harus mencoba membuat tempat yang lebih menyenangkan buat semua orang. Itu tugasnya arsitek. Pendapat saya gitu.
Nah, iya baik Pak. Terima kasih Pak Pugar atas jawabannya. Kalau dari Pak Andi sendiri bagaimana pendapat Bapak ketika pandemi ini sudah berakhir, Pak? Ya, banyak hal ya sebenarnya yang seperti yang tadi kita dengarkan dari Pak Pugar ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari pandemi ini gitu ya. Kita kembali kepada seperti yang saya bilang di tadi di ketika menjabarkan materi bahwa kita lebih mengenal tentang lingkungan kita ya, di mana kita berarsitektur gitu, bagaimana memanfaatkan iklim gitu ya, dan juga bagaimana kemudian kita memahami tentang lokalitas gitu. Jadi sangat penting sebenarnya apa namanya kita berarsitektur tanpa mengurangi estetika atau bahkan kreativitas kita gitu. Kemudian terkait dengan apa namanya pandemi ini, buat saya sih lebih banyak manfaatnya ya, kita lebih banyak melihat bahwa itu bisa ya seperti ini gitu. Saya tentang terkait dengan model komunikasi juga gitu ya, bahwa nggak ada penghambat loh, misalnya kita bisa berkomunikasi gitu ya, dan itu bisa kita lakukan gitu. Jadi lebih banyak membuka sesuatu yang baru dalam masa pandemi ini gitu, yang sebelumnya kita nggak kepikiran, akhirnya terpikir bahwa bisa dilakukan kok gitu, tanpa harus menyatakan tidak bisa dilakukan, tapi justru bisa dilakukan gitu dengan berbagai cara itu gitu. Saya kira kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Andi. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, gimana cara membangun dan menjaga profesi arsitek? Terima kasih. Itu pertanyaan yang diberikan dari Yowanda. Mangga untuk Pak Pugar ataupun Pak Andi bisa memberikan jawabannya. Pertanyaannya berat. Langsung nih ke Ketua IAI Jabar nih. Ya, ada tiga tahapan ya sebetulnya membangun profesi arsitektur. Pertama, prekondisi ya. Tahapan prekondisi itu sekarang Anda di 10 tahun pertama akan menjalani ada berapa tahap ya. Sekolah, kemudian setelah lulus ambil PPAR 5 tahun tuh ya. Tambah magang 4.000 jam, 2 tahun, 7 tahun tuh Anda menyelesaikan semua sehingga Anda bisa dapat ikut ujian uji kompetensi, lalu lulus dapat STRA ya. Nah, tahapan selanjutnya sebaiknya itu namanya itu yang pertama kan prekondisi ya. Tahapan kedua tuh tahapan positioning. Nah, tahapan positioning itu Anda harus kerja dulu sama orang ya. Kalau magang tempo hari itu hanya mempertajam apa yang sudah dapat di PPAR dan dilaksanakan di pekerjaan yang sesungguhnya. Tapi kalau yang bekerja dengan orang itu sebetulnya Anda belajar ya. Kalau dulu kan ada empu sama dukun ya. Kalau dukun itu untuk pengobatan medik gitu ya, kalau empu itu engineer gitu ya. Biasanya untuk menjadi seorang empu itu harus mesti menjadi asistennya selama sekian puluh tahun itu. Nah, kalau Anda lulus PPAR sudah magang, tahap positioning itu Anda mulai masuk ke dalam perusahaan yang Anda ingin ketahui ya. Banyak macam. Anda bisa ikut kerja dengan Starkitek misalnya ya, atau company besar seperti Pak Andi, atau company menengah, atau mau ke luar negeri ya, itu positioning. Nah, 10 tahun pertama itu Anda jadikan apa namanya periode terbaik pertama dalam hidup Anda sebagai calon arsitek ya. Nanti setelah 10 tahun itu Anda tahu ya akan kemana. Oh, saya cocoknya menjadi seperti apa gitu ya. Apakah saya ingin membangun perusahaan besar seperti Pak Andi, atau saya ingin menjadi pegawai dalam satu perusahaan aja, atau saya ingin menjadi kolaborator aja gitu ya. Nah, itu kan ada pilihan. Jadi arsitek itu begitu lulus sarjana arsitektur kemudian dia dapat STRA, tetap dia punya pilihan mau bekerja di profesi itu atau hanya ingin memiliki satu okupasi ya. Bedanya adalah kalau Anda bekerja di sebagai profesi arsitek, artinya hidup Anda emang dari situ gitu ya. Kalau okupasi itu jabatan ya. Anda kerja di developer, perlu nggak STRA? Ya nggak perlu juga sih ya. Anda tidak perlu STRA kalau untuk bekerja di developer, tapi kalau Anda sudah kadang punya STRA Anda kerja di developer ya boleh-boleh aja. Tapi Anda tidak bekerja sebagai arsitek. Tapi okupasi Anda sebagai desainer di situ ya, gitu ya, seperti itu. Nah, setelah Anda positioning selesai, baru masuk ke tahapan branding ya. Jadi setelah mungkin 10 tahun, 5 tahun pertama itu Anda bisa mencoba buka sendiri, kerja dengan orang ya.
dua itu. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan ya. Mau jadi buntut harimau atau kepala nyamuk gitu ya. Mau jadi ikan besar di kolam kecil atau kolam ikan kecil di kolam besar, itu pilihan ya. Nah, setelah itu baru Anda bisa meneruskan hidup Anda seperti apa. Dan saya rasa di zaman sekarang tuh jauh lebih mudah dibanding zaman saya sama Pak Andi ya. Kalau dulu kan berdarah-darah tuh untuk sampai titik ini ya. Kalau sekarang tuh dengan keberadaan digital platform, dengan keberadaan multimedia itu sangat membantu ya. Dan kalau dulu kita presentasi bawa gambar berlembar-lembar gitu ya. Kalau sekarang kan Pak bisa dikirim WA sekarang Pak, via WA aja gitu. Sesimpel itu dunia saat ini. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita bisa meresponnya. Yang terpenting itu kita tidak boleh ketinggalan aja ya. Jadi semua informasi harus secepatnya dicerna dan disikapi sekarang tuh, karena hitungannya menit dan detik loh sekarang ya, cepat sekali. Jadi emang perkembangan itu sangat cepat dan Anda tidak boleh tertinggal dengan itu. Mungkin gitu sih Pak Andi. Terima kasih Pak Bugar. Jadi sudah mendengarkan ya dari tadi Pak Bugar, lengkap sekali ya, ada 3 cara tadi bagaimana mau menjadi profesi arsitek sebagai yang utama ya, tadi sudah lengkap sekali di situ gitu. Dan saya yakin juga kalian juga mungkin nanti bisa aktif ya, kita kan juga kerjasama dari IAI, terutama IAI Jabar kan juga ada FIMA ya, kalian kan di sini banyak teman-teman FIMA ya di sini gitu. Bahkan kemarin ada FIMA, saya ketemu dengan siapa ya, dari FIMA. Kalian siapa yang FIMA? Ya, jadi dengan FIMA itu kalian juga nanti bisa saling membantu dengan IAI gitu ya, terutama yang FIMA Jabar ya dengan IAI Jabar gitu. Jadi saling berkontribusi gitu ya. Termasuk yang ini juga acaranya Pak Bugar juga yang di Cirebon yang tanggal 12 itu, kita juga kerjasama dengan teman-teman FIMA gitu. Jadi mereka membantu bagian. Itu acaranya Pak Andi, Pak, bukan acara saya, Pak. Itu acara Pak Andi, Pak. Jadi ya kita saling berdiskusi dengan teman-teman FIMA gitu. Mereka belajar untuk mulai profesional. Kalau misalnya ada kayak sekarang misalnya di IAI Jabar ada yang membuat bangunan-bangunan bangunan tepat guna dan murah gitu. Kalau perlu nanti kalian juga datangin tuh gitu misalnya. Kalian boleh berkolaborasi gitu. Minimal melihat seperti apa sih arsitek profesional itu gitu. Coba aja nanti. Saya harap lebih banyak teman-teman dari Unicom nanti bisa aktif dengan FIMA-nya gitu ya. Dan juga boleh main-main ke IAI Jabar, silahkan gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Bugar dan Pak Andi atas penjelasannya. Dan mungkin pertanyaan dari Yolanda merupakan pertanyaan terakhir. Oleh karena itu, kita cukupkan saja pertanyaan sesi pertanyaannya pada hari ini. Baik, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan, silakan menghidupkan kameranya, dan kepada tim divisi multimedia untuk bersiap-siap mendokumentasikan kegiatan acara hari ini. Oke, ya, teman-teman, nyalain dulu kameranya ya semuanya. Udah siap ya, teman-teman? Sebentar ya. Oke. Senyum dulu dong, senyum dulu. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Slide satu dulu. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga.
Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Akang TTMC. Ya, terima kasih banyak Teh Iren dan juga teman-teman. Baik, acara penutupan workshop pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada para dosen, peserta, panitia, dan narasumber kita yang telah datang pada hari ini. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dari dan pihak yang telah mendukung acara ini. Di antaranya Cermin Arsitektur Studio, Brown Studio, Ismail Solehuddin Arsitektur, Inspirasi Bumi, Gatra Ineva, Onet House and Studio, FS Studio Arsitektur, Desa Furnitur, UI Studio, Tukang Gambar, Studio Nomina, Rustic Architect, dan Arsitek Aurora Lubis. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada acara selanjutnya. Oh ya, tak lupa saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi link tertera pada kolom chat. Dan juga atas nama Master of Ceremony, saya Novanda Darul Fadli bersama rekan saya Edelwis Maharani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para peserta. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum semuanya. Sampai ketemu. Saya lift dulu. Teman-teman di Udikom semua. Terima kasih ya. Saya lift juga ya. Baik, Pak. Terima kasih.